Hormati Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Sugunawan M. Hum, Direktur Preservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Kandar MAP, Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Sri Sumekar MSI, Kepala Museum Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Siswanto MA, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan kesehatan dan diperkenankan untuk dapat bergabung dalam aplikasi Zoom Cloud Meeting Andri pada hari ini, Kamis 26 November 2020. Dalam rangka menghidupkan Pemahaman tentang sejarah jalur rempah di tengah masyarakat, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan webinar jalur rempah. Kegiatan tersebut diselenggarakan berkat kerjasama dari Kemendikbud dengan Andri yang mengusung tema preservasi dan restorasi arsip, naskah kuno, situs, dan artefak. Webinar pada hari ini merupakan webinar seri pertama dari rangkaian webinar Jalur Rempah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara, perkenankan kami untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu di ruang Zoom Cloud Meeting Andri. Perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kegiatan kegiatan pada hari ini disiarkan pula melalui channel YouTube Budaya Maju dan juga channel YouTube Arsip Nasional RI. Dan kami informasikan pula bahwa akan ada souvenir menarik dari panitia untuk lima penanya terbaik dengan syarat Bapak Ibu wajib mengikuti atau follow akun media sosial Budaya Maju pada Instagram dan YouTube serta akun media sosial Arsip Nasional Republik Indonesia pada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza. Bapak ibu dimohon untuk berdiri. Ini yang berbahagia, tentunya kita berharap agar acara hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Suparjo Rohman. Kepada Bapak Suparjo Rohman, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, doa akan saya pandu dalam agama Islam. Bagi yang beragama lain, dapat dimohon berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Auzubillahimnasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah wa dahula syarikalah, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallah alamin, wala haula wala quwata illa billahil azim Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma ya ya rahim pencurah segala kasih dan sayang bagi sekalian alam di tanganmu segala puji maka hanya kepadamu kami mengucapkan puji dan syukur engkau yang maha agung yang berkuasa atas segala sesuatu kepadamu jualah kami bertawakal dan kepadamu kami mohon pertolongan Ya Allah, ya Tuhan yang maha terpuji, kami bersyukur kehadirat-Mu. berkat limpahan dan karuniamu kami dapat berkumpul bersama dalam acara webinar pada hari ini. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon curahan nikmat, keselamatan, dan kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan acara ini sampai dengan selesai dan kami selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Rabbana atina fi dunia hasana, wa fil akhirati hasana wa kina azabana. Subhana rabbika izzati amal yasifun, wa salamun ala mursayin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemedikbud Republik Indonesia. Kepada Bapak Restu Gunawan, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. M. Taufik. Yang saya hormati juga sahabat saya percaya, Pak Seswanto, Kepala Museum Nasional, ada Pak Dr. Kandar yang saya hormati, Pak Direktur dan Ibu DRA Sri Sumekar MSI, Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional dan Bapak Ibu seluruhnya luar biasa. E, mungkin ini rekor bagi kegiatan webinar jalur jalur rempah yang diikuti hampir 800 orang. Terima kasih sekali nih Pak kepala Andri dan jajarannya luar biasa dan juga teman-teman seluruhnya gitu ya sudah menunjukkan betapa pentingnya arsip dalam konteks e, jalur rempah ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama empat tahun ke depan ini akan memprioritaskan atau program prioritas kami satu diantaranya adalah jalur rempah. Nah, jalur rempah ini kan untuk diusulkan menjadi warisan budaya dunia dan juga untuk pengembangan dan pemanfaatannya. Tentu, arsip mempunyai peranan yang cukup penting. Begitu, maka pada beberapa waktu yang lalu, Pak Dirjen Budaya dengan Pak Kepala Andri membuat MOU untuk kerjasama, Kemudian, kami di level direktur dengan Bapak Ibu Direktur di Andri membuat semacam PKS-nya. Gitu, ada beberapa hal yang ingin kita kerjasamakan ke depan, kayak gitu, untuk pengusulan maupun pengembangan dan pemanfaatannya, misalnya untuk film dan lain sebagainya. Dan hari ini tahun 2020 ini target kami memang untuk pemahaman kepada masyarakat. Jadi terima kasih sekali ini teman-teman antri dari berbagai daerah di seluruh Indonesia diundangin, saya diundang. Tadi saya lihat pesertanya luar biasa dan e, jadi jalur rempah ini jangan dilihat sebagai sebuah proyek, tapi jalur rempah ini sebagai sebuah gerakan bersama. Itu karena kalau kita membaca jalur rempah itu semakin lama kita membaca, semakin asik juga. Gitu. Betapa peradaban di Indonesia itu sudah lama sekali, jauh sebelum orang kolonial datang. Gitu. Dan rempah-rempah sudah melintasi Samudra dan benua. Gitu. Nah ini tentu dibutuhkan arsip-arsip yang penting. Dan arsip itu baik ada di ne dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan nanti dari diskusi hari ini nanti, kita bisa juga menginventarisir di mana sih kalau yang di dalam negeri, yang di luar negeri, di mana. Jadi nanti akan kita kejar bersama-sama tentu dengan teman-teman dari ANRI yang mempunyai keilmuan atau mempunyai landasan akademis cukup bagus di bidang kearsipan. Gitu. Jadi maka kerjasama ini sangat penting dan untuk kita kerjasamakan terus-menerus ke depan dalam berbagai aspek. Gitu. Kemudian bagaimana dengan peranan daerah gitu karena saya lihat juga ada arsip daerah dan sebagainya. Jadi bulan Januari 2 tahun 2020 itu kami mengadakan rapor kebudayaan. Karena jalur rempah ini sebagai gerakan, maka keterlibatan pemerintah daerah sangat penting gitu. Ada sekitar 189 pemerintah daerah yang akan terlibat karena eh, mereka akan mungkin nanti akan mengadakan festival dan lain sebagainya gitu karena pada tahun 2021 harapan kami kami sudah bisa mengadakan karavan budaya yaitu penelusuran melalui dengan kapal di tiap titik pelabuhan itu tentu kita adakan festival diskusi kemudian mungkin nanti akan residensi dan kita lihat pandemi nanti ke depan seperti apa perkembangannya kalau bisa sampai di luar negeri ya ke luar negeri harapan kita sebenarnya sampai di Eropa seperti jalannya Para penjelajah zaman dulu ketika mengejar rempah-rempah seperti itu baik ke timur maupun ke barat target kita seperti oh, semacam itu mungkin juga ada residensi seniman budayawan, dan sebagainya jadi ada beberapa target dan milestone yang akan kita capai nanti ke depan yaitu tahun 2020 kita untuk apa target kita tentatif list UNESCO jalur kategori jalur karena berbeda jalur ini dengan kategori situs kemudian di ranah pengembangan pemanfaatan kita melakukan karavan budaya dengan berbagai aspek eh, yang ada di situ seperti saya katakan tadi, Maka ini kerjasama dengan Kemenparekraf, Kemenkomarves, pemerintah daerah itu sangat penting. Jadi saya kira itu untuk eh, menjadi apa, apa eh, pijakan berpikir kita bersama. Sekali lagi terima kasih sekali kepada Bapak Ibu di Andri yang sudah bekerja keras dan ini nanti. Akan ada beberapa seri, mudah-mudahan Bapak-Ibu yang terus join dalam diskusi-diskusi ini untuk memperkaya dan memperkuat publikasi kemudian desiminasi tentang jalur rempah ini. Karena jalur rempah sekali lagi dalam konteks pengembangan pemanfaatan bisa digunakan untuk diplomasi budaya, untuk penguatan pendidikan karakter, untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya menyampaikan akhirul kalam bila Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rustu Gunawan atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami banggakan sebagai pembukaan acara webinar Jalur Rempah seri pertama, kami mohon perkenan pelaksana tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk dapat memberikan sambutan serta arahan Bapak. Yang terhormat, Bapak Muhammad Taufik, kami persilakan. Baik, terima kasih Dengar enggak ya suara saya? Sudah? Oke, okay. baik Baik, terima kasih pembawa uh, acara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian Om swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan Salam sehat di sela-sela pandemi bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati yang tentunya tadi sudah kita tahu kita dengar bersama inilah kerja sinergitas, kerja kolaborasi ya antara Arsip Nasional dengan Kementerian Dikbud ya. Perlu saya sapa yang barusan kita dengar adalah Pak Restu mewakili Digbud sebagai Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Kalau kita bicara budaya, tadi ada panitia bilang budaya maju, menurut saya budaya pengarsipan juga menjadi penting. Karena culture membedakan pengarsipan di Indonesia dengan negara maju, bahwa negara maju itu sudah arsip minded ya. Kalau di sekitar kan belum, masih warteg minded barangkali. Oleh karena itu, mari kita uh, selaraskan pembudayaan pengarsipan ini melalui uh, institusi atau entitas kita bersama. Yang kedua, uh, Ibu Sri Sumekar dari Perpustakaan Nasional dan Pak Siswanto dari Museum dan tentunya teman-teman dari Arsip Nasional yang saya cintai, saya banggakan tidak bisa sebut satu persatu. Yang paling penting bahwa hari ini kita dicatat niat baik kita Allah Allah subhanahu ta'ala untuk negeri yang kita cintai Bapak Ibu sekalian tentunya kalau kita bicara arsip tidak luput dari bagaimana kita sebuah masa lalu masa kini dan mendatang tiga dimensi itulah yang harus Bapak Ibu pahami kalau bicara arsip dimanapun saya selalu mengatakan sesungguhnya begitu maha dahsyatnya arsip, ya, maha dahsyatnya arsip, sehingga perlu memang ini Pak Restu nanti kita harus uh, kalau di kami ada gerakan budaya tertib arsip ya, sebetulnya kita sudah tanpa dengan digbut, budaya itu ya tidak hanya dalam pengertian yang lain tetapi membudayakan manusia masyarakat ya untuk uh, mulai pendokumentasian pengarsipan ini. Karena sesungguhnya kehidup, tidak ada kehidupan tanpa arsip, ya tidak ada sekali lagi tidak ada kehidupan tanpa arsip, ya, bahwa di bumi ini pun ada arsip, tumbuhan aja ada arsipnya, hewan pun ada arsipnya, apalagi manusia dengan segala aktivitasnya dan organisasi dan bangsa yang kita cintai. Oleh karena itu visi kami adalah simpul pemersatu bangsa, mahadasyat. Tapi kalau kita tidak meletakkan sesungguhnya konseptual dan bagaimana implementasi, selalu kegiatan kearsipan itu merasa termarginalkan. Itulah yang saya selalu memberi motivasi dan mendorong, me-endorse teman-teman di pegiat kearsipan, apalagi arsiparis. Jangan seperti itu. Anda akan termarginalkan terus. Mas Menteri itu tanpa arsip nggak bisa bekerja dengan jajarannya. Kan begitu, Pak Nadin. Oleh karena itu, berarti dia Memang roh dari segala roh arsipan itu. Hari ini kita mau bicara jalur rempah, kan begitu? Recorded information masa lalu tentang rempah, adanya di banyak ada di situs, ada di macam-macam. Tapi diarsiplah salah satunya yang menjadi uh, perhatian kita bersama. Dan ini yang menjadi penting forum yang mulia ini, menurut saya, uh, mari kita patut syukuri masih ada uh, uh, apa? Ria-ria dari anak negeri dan bangsa ini berpikir tentang e, arsip dalam proses jalur rempah yang maha dahsyat. Kalau kita lihat, Cina punya jalur sutra. Rempah ini melebihi sutra, kan begitu? Oleh karena itu, berangkat dari sebuah e, niat baik bersama, waktu itu betul tadi Pak Restu menyatakan secara resmi. Uh, pak v waktu itu bersurat kepada arsip nasional waktu itu ya pak Aris itu juga ada surat dari saya ingin melakukan upaya-upaya uh, bagaimana jalur rempah pada saat itu strateginya adalah menjelajahi titik-titik simpul kalau waktu itu pertemuan kita adalah situs-situs uh, yeah. uh, oleh karena itu kami sangat mendukung uh, program bersama ini nanti kita akan uh, tindak lanjuti bersama hari ini adalah Eh, webinar pertama yang mengangkat tentang preservasi. Oleh karena itu, sebelum saya masuk kepada hal-hal yang terkait dengan masalah preservasi, eh, kita harus sepakat dulu ketika bicara jalur rempah, bagaimana kita harus men-trace kembali eh, apa perjalanan rempah itu. Ya, kalau tadi Pak Restu menyampaikan bahwa Memang ini dulu uh, dikembangkan di lokal ya di negeri yang kita cintai. Berkembanglah bagaimana uh, hasil rempah, hasil bumi rempah dalam hal ini di negara-negara Asia Tenggara ya. Begitu mereka uh, melakukan aktivitas di Asia Tenggara, dia berkembang sampai Asia Pasifik nah semua itu ada catatannya baik di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik bahkan lebih luas lagi ke Eropa pada saat itu oleh karena itu semua catatan-catatan ini adalah ya situs-situs tadi yang eh, dimaksud oleh eh, teman-teman di Dikbud itu yang mau kita ungkap sesungguhnya tentunya data itu menjadi eh, penting data arsip menjadi penting di samping data-data yang lain. Nah, bagaimana data itu ada dan harus kita selamatkan dan kita lestarikan. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi forum yang uh, mulia ini menurut saya uh, harus kita betul-betul tidak sekedar bahwa keseriusan, tetapi inilah yang Pak Resti sampaikan tadi, inilah komitmen arsip nasional sesungguhnya. Uh, kita untuk menggebrak Karsipan melalui event-event salah satunya jalur rempah ini. Sehingga nanti dunia kembali kita hadirkan kepada posisi-posisi apa namanya masa lalu, kini dan mendatang. Nah, kalau bicara peran arsip, bapak ibu dalam konteks apapun hari ini kita bicara jalur rempah. Teori dan konsep karsipan ini seperti ini kurang lebih bapak ibu ya. Di sini ada akar budaya. Kita luar biasa, Bapak-Ibu ya. Indonesia menjadi negara kepulauan yang luar biasa, ya. Hari ini menjadi incaran negara-negara yang adidaya dan maju Indonesia untuk kita sinergi dan kolaborasi, karena kita terdiri dari negara kepulauan, Bapak-Ibu. Nah, akar budaya inilah kita kaya akan budaya. Ya. Oleh karena itu berangkat dari sebuah rekaman rekam jejak akar budaya itulah bapak ibu menjadi arsip dan kita akan e, lompatan kepada masa kebutuhan masa depan visi kita mau kemana negeri ini kita individu mau apa organisasi mau apa andri mau apa itu sama nah sedangkan dalam garis horizontal dan vertikal ini ada suatu irisan bapak ibu ya nah, itu adalah e, yang harus kita pahami posisi kearsipan sesungguhnya. Makanya saya menghimbau tadi bahwa mari kita juga harus gebrak juga budaya pengarsipan di negeri ini, Bapak Ibu. Mungkin Pak Restu nanti harus bikin khusus lagi kita ya. Nah, ketika kita memahami ini, Bapak Ibu, bagaimana kita hari ini arsip menjadi soft diplomasi tadi disinggung Pak Wahyu, Pak Restu. Nah, teori dan konsep sesungguhnya itu yang benar sesungguhnya bahwa Ibu Retno, sebagai kemlu, mewakili kita bangsa untuk berdiplomasi dengan bangsa-bangsa di dunia yang ada. Tidak cukup verbal, tidak cukup verbal. Dia harus ada dokumen, ada arsip yang dibawa untuk kerjasama, atau apapun untuk uh, daya saing, atau apapun ya, untuk kepentingan kedua negara. Jadi, arsip menjadi soft diplomasi. Nah, sedangkan pada irisan berikutnya adalah juga dia menjadi saya saya katakan tadi daya saing, competitiveness, ya. Di lokal pun Bapak Ibu sekarang ada lomba-lomba inovasi antar KL antara pusat daerah. Ya tentunya tidak bisa kita hanya uh, fisik saja. Ini lupa Pak, saya bikin lomba begini Pak. Tapi konsep itu harus dituangkan dan bisa dipelajari oleh siapapun inovasi itu itu di dalamnya arsip sesungguhnya baik produk-produk yang uh, gunakanlah produk dalam negeri kan begitu itu dipakai di dalam dan daya saing kena internasional juga harus ada dokumennya kan begitu ada mobil semua sedang kita gadang-gadang asmk -gadang nah ada fisiknya mobil tapi kalau dia mau dijual ke negara-negara sana daya saing antara uh, otomotif ya harus ada dokumen deskripsi terhadap mobil itu itulah arsip sesungguhnya ya nah kebutuhan-kebutuhan domestik juga tidak menjadi uh, kalah tetapi ketika dalam kepentingan arsip dalam kom, uh, konteks ya Bapak Ibu ya ini sang, sekaligus saya me, me, membawa kita kepada dunia uh, paradigma perubahan arsip Bapak Ibu ya jadi bicara masalah domestik kita arsip itu di pemerintahan tata kelola semua instansi pusat, maupun di daerah, BMN, swasta, maupun apapun, korporat itu, day by day melakukan aktivitas dan memproduksi arsip, baik itu yang analog, paper, maupun sekarang elektronik. Bapak Ibu, kita sudah khususin pemerintah, sudah akan hijrah kepada yang basisnya elektronik. Bapak Ibu, ya, sudah terbit yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan karsipan menjadi. Salah satunya di dalamnya, kami sudah ada lompatan-lompatan bahwa karsipan sudah ikut dalam dinamika perubahan-perubahan dan paradigma itu. Kembali lagi bahwa di pemerintahan tentunya tata kelola, Bapak-Ibu. Tata kelola dalamnya ada aspek akuntabilitas dan transparansi dan dia jadi alat bukti hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Selain itu juga untuk bisa diakses arsip oleh uh, masyarakat. Karena pemerintah sekarang Bapak Ibu sudah menganut e-government dan open government. Nah, ketika digbud sama arsip nasional hari ini menggagas ini, semua ini bisa diakses Bapak Ibu oleh masyarakat. Ya, karena tata kelola tadi, ya. Jadi bisa diakses, ya. Jadi tata kelola itu tadi akuntabilitas, transparansi, alat bukti itu kemudian diakses oleh masyarakat karena uh, kita dengar bahwa APBN APBD uangnya dari rakyat. Eh, rakyat harus tahu apa yang dilakukan Digbut dan Andri kan begitu. dan baik teman-teman yang lain yang hadir di webinar ini. Dan asasnya adalah demokrasi. Demokrasi ya. Itu dari pendekatan arsip tata kelola di pemerintahan. Pendekatan bahwa arsip sesungguhnya fungsinya adalah identitas dan jati diri ya. Di samping itu adalah kita sedang kembangkan arsip adalah knowledge Bapak Ibu ya, pengetahuan kalau bicara pengetahuan ya tentuin dunia pendidikan ini menjadi tidak harus berjauhan dengan kita sehingga nanti hasil-hasil yang kita akan kemas rempah ini bisa menjadi bahan pembelajaran Pak Restu dan Bapak Ibu sekalian di dunia pendidikan menjadi knowledge ya tidak sekedar diseminasi menjadi buku-buku buku bahan ajar ya karena di dalamnya banyak aspek bisa tidak hanya ekonomi tapi sosial eh, E sosbud lah kurang lebih seperti itu yang nanti semua berjilid bertema menjadi bahan pembelajaran di dunia pendidikan karena arsip harus menjadi knowledge ya. ya itu aja jadi paradigma inilah yang momentum ini yang saya harus sampaikan kepada kita semua jangan arsip lagi termarginalkan tapi kalau kita tidak create seperti ini kita sebagai se -se seperti masa lalu seperti penjaga gudang saja seperti kuncen saja Jangan. Arsip itu harus hidup dan dihidup-hidupkan. Dia harus tumbuh dan bertumbuh. Sekali lagi, arsip itu harus hidup dan dihidupkan. Dan dia tumbuh dan bertumbuh. ya Sekali lagi. Itulah pentingnya arsip. Oleh karena itu, hal-hal semacam inilah e, dalam kesempatan ini perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu bahwa dimensi arsip juga saya bilang, ini kan style teori yang ada di layar Bapak Ibu ya, yang hari ini juga akan kita pak tadi bilang mau menjadikan situs-situs uh, itu menjadi mendapat uh, heritage dan sebagainya belum lagi nanti dokumennya menjadi memory of the world kan begitu nah ini ada memory collective identity untuk yang untuk lokal ya bisa nanti kita memory of nation ya ada memory of the world tingkatan nah, inilah yang nanti kita harus gagas bersama sedangkan di luar teori dan konsep ini tadi saya katakan arsip itu tiga dimensi bapak ibu ya dimensi masa lalu, kini, dan mendatang. Itu terjadi pada diri kita juga, organisasi dan bangsa. Kita dulu lahir itu dari bayi, itu masa lalu kita. Ada arsip. Begitu remaja dan dewasa, hari ini kita, posisi kita. Dan mau apa kita tahun 2021 sampai lima tahun ke depan? Itulah harus menjadi pembelajaran arsip itu. Pembelajaran itu tidak harus yang baik, yang buruk pun menjadi pembelajaran supaya tidak buruk lagi, kan begitu. Nah, di situ arsip sesungguhnya, ya. Termasuk organisasi. Masa lalu organisasi kita kayak apa? Kini next mau apa? Nah, di situlah yang buruk pun bukan berarti harus kita buang. Belajar dari keburukan untuk menjadi kebaikan, kan begitu. Jalur rempah pun kita hari ini apakah Indonesia masih bertahan rempah seperti masa lalu? Nanti itu akan terjawab dari semua uh, apa summary atau konklusi dari semua yang kita akan persiapkan dalam uh, jalur rempah ini ini menjadi challenging ya untuk ke depan tantangan oleh karena itu bapak ibu sekali lagi saya sangat mendukung mudah-mudahan forum ini uh, membawa uh, manfaat yang tidak hanya di individu dan uh, organisasi dan bangsa Indonesia tapi memberi manfaat ke bangsa-bangsa dunia. Karena jalur rempah ini penting sebagai wahana interaksi antar manusia budaya berbagai, berbagai bangsa, Bapak Ibu ya, sebagai pemicu global dalam perubahan budaya dunia, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu kerjasama dalam hal ini menjadi penting. Step awal adalah penyelamatan dan pelestarian. Orang bijak mengatakan barusan saya menyinggung penyelamatan dan pelestarian arsip yang menjadi penting dari upaya rempah ini. Orang bijak mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menyelamatkan dan melestarikan arsipnya. Sudahkah bangsa kita seperti itu? Ketika hari ini jalur rempah kita akan create, di manakah gerangan arsipnya? Kan begitu. Nah, jalur rempah itu tadi saya sampaikan bahwa mungkin lebih eh, suasananya di zaman kerajaan. Kan begitu. Nah, bagaimana kita mengkolek, uh, menyelamatkan, dan melestarikan arsip zaman kerajaan di Indonesia dan kerajaan di belahan dunia sana? Mungkin ada hubungannya zaman kerajaan Majapahit, Sri apa, uh, Sriwijaya, Diponegoro, dengan negara-negara yang basisnya kerajaan juga. Kan begitu? Nah, belum lagi pada saat sudah berangkat kepada uh, VOC, bahkan uh, setelah Republik. Ya saya bilang tadi bahwa tiga dimensi bahwa rempah di zaman republik ini kayak apa kan begitu itu juga harus menjadi challenging untuk uh, uh, ke depan dari proses program-program jalur rempah ke depan. Oleh karena itu bapak ibu sesuai harapan forum ini adalah tujuannya adalah menghimpun informasi. Informasi itu tidak hanya arsip, artefak maupun literasi teman-teman di perpustakaan maupun museum ya. Mari kita himpun bersama dalam konteks uh, keinginan uh, khususnya dari teman-teman diikut uh, situs-situs jalur rempah. Nanti kita akan tingkatkan kepada memory of the work-nya, dokumennya, bapak ibu ya secara uh, lengkap komprehensif. Uh, itu step saja. Yang berikutnya mendetailasi uh, upaya preservasi. Saya ingin sampaikan preservasi ini bapak ibu adalah uh, ruhnya adalah backup ya. Jadi arsip-arsip Rempah yang di kita yang memang sudah tua itu harus dipreservasi, bapak -Ibu. supaya dia tidak punah dan kalau digunakan terus tidak cepat rusak, dia harus dipreservasi dan dipreservasi adalah pindah alih media digitalisasi. Tujuannya backup dan akses bapak ibu, preservasi ini untuk kelangsungan kelanggengan terhadap dokumen tersebut. Hari ini sudah basisnya digital, bapak ibu ya. Nah, di samping itu mari kita kumpulkan, lakukan secara intens terhadap penelusuran dan kajian-kajian analisis ya terhadap jalur rempah tadi. Oleh karena itu saya tidak pernah bosan Bapak Ibu bahwa marilah kita senantiasa uh, kembali kepada kitoh kita bahwa kehidupan itu tidak ada tanpa arsip Bapak Ibu. Sekali lagi seringkali saya mengatakan itu nah ini budaya yang harus dibangun oleh uh, anak negeri dan bangsa di bangsa kita kecenderungan hari ini uh, forgotten dengan sebuah arsip arsip keluarga saya nggak tahu arsip keluarganya teman-teman bapak ibu yang di webinar bapak ibu secara sendirilah merenung dan menjawab oh iya arsip saya di rumah masih berantakan arsip keluarga itulah adalah bahwa legasi dari sebuah keluarga besar kita dan peradaban keluarga kita Begitu juga organisasi. Bangsa ini dulu dibangun melalui sebuah kerajaan begitu proklamasi pindah sistem ke pemerintahan. Dan disitulah ada sebuah legasi dan peradaban. Ya. Organisasi dulu juga tumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana arsip dalam konteks tadi? Arsip adalah data mendukung rempah ini sebagai informasi dan knowledge. Jangan lupa bahwa arsip juga menjadi legasi dan membangun sebuah peradaban individu, organisasi dan bangsa, bahkan rempah juga menjadi sebuah peradaban Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebuah motivasi dan spirit baru pada kita sehingga kita memiliki amunisi baru, sehingga tidak hanya di jalur rempah arsipan itu bergerak dan tumbuh dan bertumbuh terus dan hidup dan hidupkan arsip menjadi sebuah informasi yang hidup terus di negeri ini di segala sektor. Harapan saya, lakukan sinergita, sinergitas dengan baik, kolaborasi dengan baik, untuk kepentingan negeri dan bangsa yang kita cintai. Barangkali demikian, saya akhiri wassalam. Alhamdulillah, Taufik, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Taufik atas sambutan serta arahan yang telah Bapak sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti yang tentunya telah kita nantikan bersama, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber yang akan dipandu oleh koordinator kelompok penyimpanan arsip selaku moderator kita pada hari ini. Selamat pagi, Bapak Dani Sugiharto. Ya, terima kasih eh, kepada Mbak Berli sebagai MC dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah SWT di pagi ini kita bisa hadir dalam webinar ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Anri, Bapak Dr. Taufik M. Taufik MSI, yang kami hormati Direktur Pengembangan dan Pemantauan Kebudayaan, Dr. Sugunawan, kemudian yang kami hormati Direktur Preservasi Anri, Bapak Dr. Gandar MAP, Kemudian yang kami hormati juga Bapak Mustari Irawan, Kepala ANRI periode 2014-2019 yang juga hadir di webinar ini. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Andesri Sumekar, Pustakawan Utama dari Perpustakaan Nasional. Yang kami hormati Kepala Museum Nasional Bapak Dr. Andesri Swanto MA dan juga kami yang kami hormati Ibu PLT Deputi Bidang Konservasi Arsip, Ibu Multisiswati, dan Bapak-Ibu semua, para pejabat eselon eh, satu, dua, dan eh, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin, kami, eh, saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi webinar ini. Eh, semoga nanti kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam webinar ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, webinar ini akan mengambil tema tentang preservasi dan restorasi arsip, naskah kuno, situs dan artefak tentang jalur rempah dengan narasumber yaitu yang pertama adalah Direktur Preservasi ANRI, yang kedua adalah Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Ibu Sri Sumekar, yang ketiga adalah Kepala Museum Nasional Bapak Dr. Andi Siswanto MA. Perlu kami informasikan bahwa narasumber yang keempat, yaitu Dr. Fang Laiti dari National Archives of Singapore, ber, eh, berhalangan untuk hadir karena suatu hal. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, jalur rempah ini merupakan hal yang sangat penting sebagai eh, jalur perdagangan, jalur interaksi, jalur eh, pertukaran budaya dari berbagai bangsa dan berbagai wilayah di seluruh dunia terutama terkait dengan sejarah nusantara. Maka dari itu dalam webinar yang sesi pertama ini kami mengambil tema khusus terkait dengan preservasi. Preservasi dan restorasi adalah salah satu upaya pelestarian uh, arsip naskah kuno dan juga situs dan artefak untuk bagaimana kita melestarikan bagaimana kita uh, merawat dan juga menjaga agar terjaga dari faktor perusak dari dari faktor-faktor lingkungan yang bisa me, me, apa, membuat degradasi dari kualitas arsip maupun naskah eh, eh, naskah kuno tersebut. Dan diharapkan dengan webinar ini ini kita akan menggali informasi yang sebanyak-banyaknya, ya berdiskusi dengan para narasumber agar pelestarian arsip ini bisa Merupakan upaya pelestarian jangka panjang, dan sebagai outcome-nya adalah dari pelestarian itu untuk memberikan akses, ya, memberikan akses uh, dari arsip itu dari pelestarian yang telah diupayakan. Baik, uh, saya akan menyampaikan uh, informasi sebelum nanti menyampaikan biodata para narasumber. Yang pertama adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh MC terkait dengan uh, ya, informasi nanti akan dipilih lima penanya terbaik, ya lima penanya terbaik uh, syaratnya adalah Bapak Ibu mohon untuk memfollow dan mensubscribe medsos dari Budaya Maju dari Kemdikbud dan juga medsos Andri ya yang ada di Instagram, Twitter, YouTube, dan uh, channel YouTube, ya, dan lain sebagainya. Kami mohon untuk uh, bukti uh, apa screenshot dari follow-nya untuk bisa nanti disampaikan di kolom chat. Ketika nanti uh, fitur chat sudah dibuka, nanti Bapak-Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan dan bukti screenshot. Nanti kami akan berikan kesempatan, Tertentu ya yang akan kami pilih untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Nanti akan kami, dari panitia akan menghubungi bapak ibu yang dipilih, dan setelah itu akan kami sediakan souvenir menarik dari panitia yang dikirimkan kepada bapak ibu sekalian. Baik, selanjutnya kami akan sampaikan biodata masing-masing narasumber yang pertama adalah Bapak uh, Kandar uh, beliau adalah Direktur Preservasi Arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia. Beliau lahir di Ngawi 9 Februari 1966, bekerja di ANRI sejak tahun 1993, kemudian menjadi Arsiparis dan uh, beberapa pengalaman lain sampai saat ini. Sejak 2015 sampai saat ini, menjadi direktur preservasi, Bapak Dr. Kandar ini eh, telah menempuh pendidikan di S1 UNS tahun 1991, kemudian menempuh S2 di eh, Setialan eh, pada 2005, dan menempuh doktoral pada UI Universitas Indonesia pada 2016, kemudian juga pernah. Uh, mengikuti di klub tim 4 sampai 1 uh, kemudian juga pernah mengikuti di klub Hanas. Baik, uh, itu uh, berikut sudah kami sampaikan uh, biodata Bapak Dr. Kandar. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kandar untuk bisa menyampaikan makalah. Bapak masih oh ya, ya. Terima kasih Pak Dani selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PT Kepala Arsip Nasional, Alhamdulillah Bapak Kepala Arsip Nasional, sebelumnya Bapak Dr. Mustari Rawan juga berkenan hadir pada webinar ini, mudah-mudahan semakin memberikan apresiasi kepada kita semua kegiatan kerjasama yang luar biasa antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Arsip Nasional. Bahkan pembicara kali ini, mulai dari Pak Restu, kemudian Bu Sri Sumekar, Pak Siswanto, sebetulnya kita satu rumpun, bahkan kita pernah menjadi satu lembaga dulu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maaf, pendidikan dan pengajaran awal, awal awal kemerdekaan sebetulnya kita bergabung eh, dulu Bapak Ibu sekalian eh, pada kesempatan hari ini eh, sesuai dengan eh, tema kita yaitu preservasi dan restorasi arsip, nasah kuno dan artefak Bapak Ibu sekalian untuk menghemat waktu tadi dari penjelasan Pak Restu Gunawan kemudian kebijakan dari Bapak Kepala Arsip Nasional sudah sangat tegas bagaimana tujuan dari eh, proyek besar istilah tadi walaupun ini tidak disebut inti proyek tapi sebetulnya adalah satu prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian dan kebudayaan kaitannya dengan jalur rempah dalam upaya kita menyandingkan dengan jalur sutra yang dikembangkan oleh uh, Cina kemudian juga kebijakan dari Pala Arsip Nasional kaitannya dengan Arsip sebagai diplomasi yang luar biasa dalam rangka kita berinteraksi uh, dengan negara-negara di dunia Bapak-Ibu -bapak sekalian Fokus pada materi saya: preservasi arsip jalur rempah. Ada tiga kata kunci di sini: apa sebetulnya yang dimaksud preservasi, kemudian apa yang disebut dengan arsip, dan yang ketiga adalah arsip jalur rempah itu sendiri. Bapak, -bapak sekalian, eh, pertama eh, kita perlu sedikit informasi awal. Definisi atau pengertian arsip itu sangat banyak baik yang dikeluarkan oleh para ahli, Arsiparis kemudian dari peraturan perundang-undangan. Namun demikian pada kesempatan hari ini saya coba ada dua definisi penting yang kita arahkan dengan tema kali ini. Yang pertama adalah pengertian arsip menurut ISO tentang record management, yaitu informasi yang diciptakan, diterima, dikelola sebagai bukti atau informasi oleh sebuah organisasi atau perorangan dalam kewajiban legal atau transaksi bisnis. Ini masih kaitannya dengan kepentingan bagi organisasi yang menciptakan arsip tersebut, yaitu ada kepentingan hukum dan kepentingan bisnis. Konsep pertama, Kemudian konsep yang kedua, ini yang dikeluarkan oleh seorang asiparis dari Amerika Serikat tahun 1903-1990, yaitu T.R. Schellenberg. Arsip dari suatu badan pemerintah atau swasta yang diputuskan sebagai dokumen berharga untuk diawetkan secara tetap, diawetkan secara permanen. Kalau konsep yang pertama tadi, arsip masih berada di Organisasi yang menciptakan atau istilahnya adalah e, lembaga pencipta. Sedangkan yang konsep yang kedua adalah sudah berada di lembaga kearsipan di Indonesia dikenal e, lembaga kearsipan nasional yaitu ANRI, kemudian lembaga kearsipan di provinsi, kabupaten, kota dan perguruan tinggi. Kemudian bagaimana hubungannya dengan asip lempah kita? Lihat bahwa dari dua pengertian tadi, secara umum arsip itu berdasarkan fungsinya itu ada dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Pengertian satu tadi, yaitu tentang arsip menurut ISO Record Management tadi, apabila arsip itu masih mempunyai nilai guna primer, yaitu administrasi, keuangan, hukum dan intek, e itu masih berada di lembaga pencipta. Namun demikian, apabila arsip tersebut sudah tidak mempunyai keempat nilai guna tadi, akan mempunyai nasib. Satu, kalau arsip tersebut tidak mempunyai nilai lagi lain, akan musnah. Kalau mempunyai nilai sekunder, yaitu nilai sejarah, yang di dalamnya adalah tentang informasional, informasi tentang apa, siapa, kapan terjadi, bagaimana, satu proses terjadi, nah termasuk arsip jalur rempah ini sudah tidak ada di lembaga-lembaga eh, negara atau pencipta arsip ini sudah di arsip nasional bahkan di mungkin di lembaga kearsipan daerah tapi kemungkinan kecil kalau ada di daerah-daerah itu ada di kerajaan-kerajaan yang sekarang masih masih eksis arsipnya di, disimpan dengan baik kebetulan. Kami di Preservasi itu juga melakukan uh, restorasi dan digitalisasi terhadap arsip-arsip kerajaan masa lalu, sehingga kita menemukan ada arsip yang lahir itu sebelum PUC. Masih ada kerajaan-kerajaan yang meninggalkan itu. Kemudian ada nilai kebuktian. Nah, ini kaitannya dengan bukti suatu organisasi, peran dari suatu organisasi pada masa arsip jalur lempah itu diciptakan. Misalnya bagaimana peran POC, bagaimana peran Hindia Belanda, bagaimana peran Inggris. Nah ini eh, pelaksanaan peran untuk mengendalikan eh, rempah pada saat itu tersimpan dengan baik di arsip nasional. Kemudian ada nilai intrinsiknya, misalnya ada nilai intrinsiknya enggak? Misalnya eh, kita menyimpan secara khusus arsip yang pertama kali direkam eh, pada saat VOC lahir di Indonesia 1602 itu kita simpan secara khusus. Kemudian arsip statis ini yang disimpan secara permanen atau tetap diharapkan disimpan dilestarikan selamanya ini akan menjadi memori kolektif bangsa dan identitas satu bangsa. Bahkan ini satu rekaman peradaban bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berikutnya bagaimana arsip yang disimpan di arsip nasional itu kita eh, tentu harus menjamin arsip tetap ada secara otentik dan terpercaya. Ini tujuan kasipan, kita harus menjamin ketersediaan arsip otentik dan terpercaya, sehingga kita akan hadir, akan tampil bersama-sama untuk nanti situs-situs yang akan di ajukan sebagai Heritage Warisan Dunia tentu juga harus bisa menyajikan satu data-data yang konkret yaitu otentik dan terpercaya salah satunya adalah arsip kemudian yang kedua adalah bagaimana arsip nasional itu menjamun menjamin perlindungan kepentingan negara kalau ini menjadi prioritas nasional ini tentang jalur lempah tentu ini kaitannya dengan uh, satu program besar nasional melindungi kepentingan negara kita arsipnya sebagai subdiplomasi yang dikembangkan oleh Bapak eh, Kepala Andi tadi. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban. Nah, ini eh, semuanya dalam rangka untuk menyukseskan preservasi arsip. Nah, arsip ini adalah sifatnya unik sehingga kita preservasi itu harus betul-betul Profesional karena arsip itu satu-satunya. Apabila kita salah preservasi atau telat untuk melakukan preservasi, ah, tentu satu arsip hilang juga akan hilang selamanya tidak bisa di, di, dicari di tempat lain. Karena ini merupakan sumber primer, ini otentik dan terpercaya, tidak bisa dicari di, di tempat lain. Kemudian juga pengguna arsip ini adalah terbatas di. Bandingkan dengan media-media yang lain, bapak ibu sekalian. Kemudian tujuan yang eh, terakhir kaitannya dengan arsip jalur lempah yang kita eh, siapkan untuk mendukung eh, prioritas nasional dari Kementerian berikan dan Bahkan ini ya, Indonesia yaitu menjamin keselamatan aset nasional baik dalam bidang ekonomi bagaimana eh, ekonomi pada masa lalu itu berkembang. Pesat sebelum orang-orang asing masuk ke Indonesia itu dikembangkan oleh penguasa-penguasa setempat. Ini bagaimana pengembangan ekonomi di Indonesia pada saat itu, kemudian hubungan sosial, komunikasi sosial, kemudian bagaimana pe peran dari raja-raja e, menguasai satu e, daerah tertentu yang kemudian masuk orang-orang asing memonopoli. Rempah dan lain-lain ini juga semuanya terekam di dalam uh, arsip, terutama uh, arsip rempah ini. Kemudian, bagaimana budaya budaya yang dikembangkan, yang ditransformasikan antar pulau, antar daerah, antar negara itu juga sangat kelihatan di sini. Kemudian, kaitannya dengan pertahanan, kaitannya dengan keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, ini semuanya uh, kita harus selamatkan selama lamanya walaupun ya sebetulnya kita tidak bisa menyelamatkan selama lamanya karena apa arsip itu secara alamiah akan akan mengalami kerusakan kita hanya bisa memper, uh, memperlambat dari kerusakan arsip melalui metode preservasi yang tepat Bapak Ibu sekalian kemudian kata kunci yang kedua adalah preservasi preservasi itu merupakan keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak dan perbaikan apabila arsip itu sudah sudah rusak. Dari pengertian ini ada dua makna yang ada di dalamnya adalah bagaimana upaya preservasi secara preventif dan preservasi secara kuratif. Nah, bagaimana baiknya untuk preservasi tentu secara umum preventif itu adalah yang kita rekomendasikan karena kalau sudah tahap kuratif itu tentu akan mengurangi banyak hal baik kaitannya dengan keutuhan informasi kemudian juga kaitannya dengan kelestarian dari fisik asib itu sendiri nah tujuan utama dari preservasi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kepala tadi yaitu tujuannya adalah pelestarian secara jangka panjang dan juga untuk kepentingan akses secara eh, mudah kaitannya untuk eh, kegiatan apapun termasuk bisnis, pendidikan, riset dan sebagainya. Bapak, Bapak sekalian, kemudian kalau preservasi yang sifatnya preventif atau pencegahan tadi apa wujudnya? Yaitu kita menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti apa tempat penyimpanan gedung e, dibangun? Misalnya, di asid nasional ini, posisi jauh dari keramaian sebelumnya, walaupun sekarang itu sudah e, sangat ramai. Namun demikian, kita semuanya siapkan gedung yang dibangun, yang anti kebakaran, anti bencana, macam-macam. Ya, kita usahakan termasuk kelengkapan-kelengkapan yang mendukung kaitannya untuk e, preservasi ini depot harus jauh dari lokasi keramian kebakaran, strukturnya harus kuat, ruangnya harus memadai, kaitannya sirkulasi udara dan sebagainya, pengaturan suhu dan kelembapan diatur di sini. Kemudian penggunaan rak, rak yang bahannya dari logam itu cocok untuk apa? Logam juga tidak cocok untuk apa? Itu juga juga diatur semuanya di dalam kegiatan preservasi asib. Kemudian penggunaan box atau cans film, ini juga ada berbagai macam model dan kualitas. Ini asib bagaimana untuk box tentu kita harapkan adalah box yang bisa melestarikan asib eh, tingkat keasaman dan bahasanya itu sudah standar. Kemudian bagaimana berikutnya adalah penanganan preventif yaitu penanganan arsip dari arsip masuk, arsip disimpan, kemudian arsip diakses. Kemudian pengendalian hama terpadu, kita harus rutin melakukan inspeksi bangunan. Kasanahnya, sanitasi ruangan, seleksi arsip yang masuk, ini ada bawa jamur atau tidak, bawa bakteri atau tidak, binatang, dan sebagainya kita harus selesaikan lebih awal sebelum masuk ke depot ini. Kemudian kita selalu melakukan monitoring. Kemudian aksesnya, akses keluar dari depot, arsip itu juga harus pengaturan suhu dan kelembapan juga harus baik dan juga jangan terlalu lama di luar tempat penyimpanan. Kemudian juga... Berikutnya adalah reproduksi dan digitalisasi, kaitannya dengan upaya pelestarian jangka panjang dan juga untuk kemudahan akses. Kemudian ada kita, kalau terjadi bencana, kita siapkan persiapan dari awal hingga pencegahan, persiapan respon, pemulihan, dan sebagainya. Kemudian yang terpenting, kaitannya dengan pencegahan ini adalah eh, adanya data recovery center, kaitannya dengan backup, yaitu kita sudah menyiapkan backup. Uh, selain di Asib Nasional Jakarta, Asib sudah digitalisasi posisi di luar Jakarta. Bagaimana kalau terjadi Asib itu kalau sudah rusak, kita lakukan misalnya Asib kertas, kita harus lakukan uh, pembersihan dengan sikat, kemudian kita harus uh, menetralkan asam uh, pada kertas, kemudian kita uh, melakukan laminasi atau kegiatan paper splitting atau sizing, kemudian enkapsulasi, kemudian fumigasi dengan bahan-bahannya pun itu sudah stand, juga standar. Kalau salah kita menggunakan bahan yang tidak standar akan masalah. Rewinding, misalnya film video rekaman suara itu harus rutin minimal sekali dalam satu tahun harus kita kita putar. Kemudian recleaning dengan bahan tertentu, rewashing dengan bahan tertentu untuk asif film dan video dan sebagainya. Ini juga harus kita perhatikan. Nah ini media rekam arsip, yang mulai dari kertas, audiovisual dan elektronik Uh, ada semua di arsip nasional. Kemudian saya informasikan arsip yang ada di arsip nasional per uh, September 2020 itu ada jumlahnya arsip kertas itu ada 30 uh, ribu lebih meter linier, kemudian arsip foto itu ada 3 jutaan sekian dan semuanya termasuk arsip arsip elektronik kita sudah ada 380 tera uh, itu ada yang kaitannya arsip yang Elektronik masuk maupun yang hasil digitalisasi ini semua uh, ada di aset nasional dan sudah selalu diupdate setiap waktu. Kemudian uh, periodisasi asib-asib yang disimpan di dalamnya itu asib perempah dan sebagainya, periode VOC, Hindia Belanda, Inggris, Jepang, Republik Indonesia. Nah ini uh, kita sudah klaster uh, dan jumlahnya itu cukup fantastis dan pada uh, saat ini 2020 sampai 2022 itu mungkin menjadi milestone prioritas ke arsip VOC. Bapak sekalian, ini arsip VOC selain sudah bisa diakses karena sudah kita digitalisasi dalam sejarah Nusantara, kita juga sudah uh, diakui uh, dunia sebagai memory of the world itu tahun sejak tahun 2004. Bapak sekalian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini telah menentukan 20 titik awal rekonstruksi jalur rempah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah uh, membaca juga. Kemudian arsip yang ada di Arsip Nasional ini sebagian sudah kita uh, uh, kumpulkan, kita data. Kemudian rempah yang ada itu jumlahnya banyak, tapi paling tidak yang sementara yang kita kumpulkan itu ada cengkeh, kayu manis, pala dan lada. Ternyata titik-titik tersebut dari 20 titik itu eh, awalnya adalah di bawah kekuasaan raja-raja di Nusantara, misalnya dari Aceh, kemudian Siak, kemudian Indragiri Padang dan sebagainya, kemudian Banjarmasin, Ambon, Tidore, Ternate dan sebagainya, Banten dan sebagainya, semua dari situ. Kemudian sumber-sumbernya juga eh, sudah ada, sudah kita eh, temukan sebagian, ya, sebagian. Nah ini umumnya arsip yang Uh, tercipta itu isinya antara lain adalah catatan harian Kemudian kontrak antar raja dan penguasa pada saat itu POC, pemerintah Hindia Belanda gitu ya Kemudian uh, surat menyurat atau korespondensi dan laporan Biasanya presiden setiap itu pergantian uh, Presiden lama ke presiden baru itu ada laporan yang menjelaskan tentang informasi Aktivitas dari atau kegiatan yang dilakukan selama uh, mereka menjabat, kemudian prinsip preservasi Bapak Ibu sekalian, prinsipnya asib statis, asib jalur rempah itu harus dilestarikan selamanya. Semua aspek fisik asli itu harus dilestarikan, walaupun uh, sekarang itu juga, kalau asib elektronik tidak mungkin lah, kan? Itu, tapi ini asib yang uh, kertas atau konvensional dan audiovisual. kemudian arsip preventif itu menjadi yang lebih uh, preservasi preventif menjadi hal yang utama dibandingkan preservasi yang kuratif. Semua dilakukan oleh uh, SDM yang profesional. Kita ada arsiparis yang profesional uh, telah melakukan pekerjaan ini. Sekali lagi menjadi catatan bahwa pada hakikatnya arsip tidak dapat dipertahankan selamanya, kita hanya dapat memperlambat kerusakan melalui motor, metode preservasi yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian empat langkah preservasi arsip yang dilakukan arsip nasional, yaitu kami singkat dengan panji sisi, yaitu penyimpanan, pengujian risiko arsip, restorasi arsip, reproduksi, dan digitalisasi. Nah ini kalau kaitannya dengan penyimpanan dan pengujian, kita melakukan perhasanah. Kemudian bagaimana kalau kita merestorasi berbundel atau per file kemudian reproduksi digitalisasi per bundel atau file bukan per tema. Nah, ini arsip jalur rempah, walaupun ini per tema tapi eh, arsip nasional kalau per tema digitalisasi di restorasi ini akan eh, menjebol bundel-bundel dan akhirnya tidak utuh lagi karena arsip yang periode VOC India Belanda wujudnya adalah jilidan dan bundel. Jadi kalau ada arsip yang ada di satu bundel itu juga harus direstorasi semuanya. Misalnya ada 100 lembar, ada 50 lembar kaitannya dengan arsip jalur lempah, itu semuanya harus direproduksi dan direstorasi total dulu. Bapak-Ibu sekalian, kaitannya dengan penyimpanan, ini kita ada arah-arah penyimpanan khusus, apa yang untuk kertas, visual elektronik, kemudian juga cuaca yang sekarang ini Indonesia pada umumnya itu eh, suhu itu antara 18 sampai 40 derajat Celcius pada minggu yang lalu itu luar biasa itu tidak membantu keawetan arsip karena suhu dan kelembapan arsip media-media itu juga ada standarnya. Ini ini arsip kertas itu suhunya sekitar 20 derajat Celcius plus minus 2 derajat, kelembapannya antara 50 sampai 50 uh, 5 persen. Nah kelembapan Indonesia itu antara 50 sampai 90 persen. Ini kita harus atur sedemikian rupa dengan menggunakan uh, AC secara full yang arsip yang di AC nasional dan kita juga menggunakan dehumidifier kaitannya untuk uh, mengurangi kelembapan yang tinggi. Ini asip kertas, asip audiovisual dan sebagainya, asip elektronik juga uh, kita harus uh, suhu kelembapannya standar 18 derajat Celcius. Kemudian kaitannya dengan pengujian risiko. Ini bagaimana arsip nasional melakukan pengujian arsip yang akan direstorasi, digitalisasi, akan digunakan pun kita melakukan pengujian di laboratorium. Arsip nasional mempunyai laboratorium secara khusus untuk menguji tingkat kerusakan. Apa yang akan dilakukan, menggunakan bahan apa, baik restorasi maupun digitalisasi, itu juga diatur di sini. Kemudian restorasi, kita menggunakan beberapa metode ya tadi ada rewinding, erasing, re recleaning, kemudian ada laminasi, sizing tadi, kemudian ada enkapsulasi, bukan laminating sekali lagi bukan laminating karena laminating justru merusak arsip. Kemudian digitalisasi dan akses. Kita selain punya peralatan yang memadai, kita juga sudah mempersiapkan uh, akses arsip Kemudian juga kita simpan arsip-arsip digital tersebut di depot elektronik pengelolaan arsip statis digital. Ini juga kita mempunyai backup-nya ada di luar Jakarta. Ini sudah standar internasional. Kita juga Indonesia, ini daerah rawan bencana, kita harus siapkan tadi bencana yang telah terjadi merusak tidak hanya arsip tapi gedung-gedung. Nah ini informasi ini eh, apa rekaman tentang perjalanan peradaban bangsa kita akan eh, musnah semua. Ini bencana kebakaran yang baru lalu misalnya di Kejaksaan Agung, ada di uh, eh, Arsip Provinsi Papua, kemudian Kumham ini servernya. Walaupun Arsip itu sudah digitalisasi, kalau tidak kita backup dengan baik, kalau terjadi kebakaran juga masalah. Bapak sekalian, eh, fisik Arsip yang dialimediakan itu diatur dalam Kuhab darah undang-undang dalam PP itu tidak bisa dimusnahkan begitu saja karena ada aturan uh, karena harus tetap dilestarikan kaitannya dengan uh, kepentingan nasional maupun uh, pelayanan publik. Ini akses arsip ini dapat dilihat di sejarah Nusantara dan jaringan informasi kearsipan nasional. Contoh misalnya yang ada di uh, jaringan informasi kearsipan nasional kaitannya dengan Kasana asib rempah misalnya tentang cengkeh ini bisa dilihat ada metadatanya dan ini tentang uh, informasi uh, perjanjian-perjanjian laporan-laporan kemudian kaitannya dengan uh, kayu manis kanil ini juga juga ada ini bisa dilihat di uh, jaringan informasi kasus nasional kemudian jenis rempah ini situs-situs uh, misalnya situs Banten ini juga sudah sudah ada di asib Sebagian sudah kita temukan di Banten, lada dan lada putih itu menjadi hal yang luar biasa pada saat itu. Kemudian kaitannya dengan situs ternate, ini juga rempah pala, ini uh, tidore bacan ternate, ini juga cengkeh, ini juga luar biasa pada saat itu. Dan arsip ini ada di arsip nasional dan kita lestarikan dengan baik. Kemudian kalau di sejarah Nusantara, Bapak Ibu sekalian bisa langsung akses sendiri. Sejarah Nusantara, Anrico ID, kemudian kita akan di dashboard, kita akan ngeklik di archive ini, akan muncul nanti kita search, Setelah search kita cari misalnya kaitannya dengan cengkeh itu misalnya nikel itu akan ketahuan semua mana-mana yang merekam atau daerah-daerah yang penghasil rempah pada saat itu itu semuanya sudah sudah bisa dilihat di eh, internet di sejarah nusantara web andri kemudian juga misalnya kaitannya dengan lada atau pepper kita klik di sini akan kelihatan semua kemudian kalau situs 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 juga kita sudah sangat mudah kita eh, mengklik kepentingan kita itu Baik tadi yang jenis rempahnya maupun situsnya sudah bisa kelihatan. Situs Banten misalnya sudah ada. Kemudian misalnya situs Ternate juga sudah ada. Ini ini luar biasa yang sudah kita awali. Mudah-mudahan kerjasama dengan Dikut ini bisa melanjutkan karena uh, arsip yang ada di arsip nasional masih uh, banyak yang uh, belum di, uh, digitalisasi. Nah ini kaitannya dengan uh, kata kunci yang ketiga yaitu jalur rempah. Ini tadi perdagangan internasional sebelum Orang-orang asing itu datang ke Indonesia. Sebetulnya, penguasa Nusantara itu sudah melakukan perdagangan tukar-menukar secara barter, kemudian juga antar daerah, antar kerajaan, antar pulau, kemudian antar negara. Peran raja-raja pada saat itu sangat kuat, baik melalui perdagangan di darat maupun air laut. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan kita harus. Bisa membuat branding yang uh, besar, yang kuat untuk ar, uh, jalur rempah ini. Kalau branding uh, jalur Sutra ini, yang dikembangkan kuat oleh Cina, branding oleh sejarawan pada saat itu, bahkan uh, tokoh geografi dari Jerman. Kemudian, Cina itu, jalur Sutra dikembangkan sekarang adalah obor One Belt One Road, kemudian dikembangkan lagi menjadi BRI, bahkan akan harapannya tercapai 2049. Nah, Indonesia bagaimana? Perlu branding jalur rempah secara kuat, secara bersama-sama, gerakan nasional. Tentu harapannya seluruh lembaga dan uh, badan swasta bahkan masyarakat harus tampil Moros poros maritim dunia yang digaungkan oleh Pak Presiden ini kita harus uh, dukung kuat. Kemudian alti. Lah ini kita tidak menyadari alur laut kepulauan Indonesia ini luar biasa yang mengangkut barang-barang sampai sekarang. Ini luar biasa, termasuk jalur rempah pada saat itu. Nah, COVID-19 COVID ini sebagai peluang bagaimana kita membranding uh, jalur rempah ini sebagai satu kekuatan nasional yang bahkan bisa me, uh, menggema secara internasional yang bisa menyaingi jalur sutra. Tapi sekalian, tahun 2003-2004 Indonesia itu... Uh, Walaupun terkenal menjadi pusat rempah pada saat itu, ini belum eh, kelihatan eh, ekspor rempah pada saat itu. Yang paling besar dulu India, Cina dan sebagainya. Indonesia belum muncul. Namun demikian sejak tahun 2016 ini sudah muncul Indonesia pada urutan keempat eh, dunia. Nah ini luar biasa. Nah ini tentu ke depan ini terus ini catatan dari PBB. Ini terus harus kita kembangkan bersama-sama dari berbagai sisi. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, sebagai penutup, eh, kaitannya dengan preservasi arsip jarur empah, ini ada dua tokoh besar yang kami anggap sangat eh, penting kita perhatikan. Yang pertama adalah Presiden Amerika ke-27, eh, William Howard Taft, ini pernah mengatakan kaitannya dengan arsip atau monumen atau artefak kepedulian yang diberikan suatu bangsa pada pelestarian monumen masa lalunya, termasuk arsip, artefak dan sebagainya, naskah kuno, menjadi ukuran sejati tingkat peradaban yang telah dicapai. Nah ini, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa sebelum kedatangan orang asing, itu sebetulnya eh, tentang penguasaan bahkan perdagangan rempah itu sudah sudah luar biasa raja-raja di Indonesia. Kemudian yang Kedua adalah menurut Arsip Paris Kanada, Arthur Doty mengatakan, dari semua aset nasional, Arsip adalah aset yang paling berharga. Arsip adalah warisan dari suatu generasi ke generasi, dan tingkat kepedulian kita terhadap Arsip menandai tingkat peradaban kita. Inilah Bapak-Ibu sekalian berapa hal yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan preservasi Arsip jalur rempah. Mudah-mudahan ada... Uh, pemahaman sedikit. Kalau nanti ada kurang paham, bisa di uh, pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Kami silakan kepada Pak Dani selaku moderator untuk melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kandar atas paparannya. Sangat menarik sekali. Saya sedikit merangkum terkait dengan uh, program preservasi yang tadi disampaikan yang pada dasarnya adalah uh, upaya menyelamatkan dan melestarian melestarikan arsip ya dan juga prinsip preservasi adalah untuk memperlambat tingkat kerusakan preservasi sebagai upaya perlindungan dari kerusakan uh, dan dari unsur perusak dan dilakukan uh, secara preventif dan kuratif dan uh, satu hal lagi terkait dengan branding jalur rempah ini bisa dilakukan di masa pandemi ini, terutama dari uh, sumber primer, yaitu berupa arsip. Ya, terima kasih, Pak Kandar. Uh, nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, nanti bisa menyampaikan di kolom chat. Baik, uh, untuk uh, selanjutnya uh, sebelum kita. Menuju ke narasumber kedua, yaitu Ibu Sri Sumekar, uh, saya akan bacakan biodata beliau. Ibu Sri Sumekar lahir di Boyolali, 3 Juli 1960. Saat ini, beliau adalah pustakawan utama di Perpustakaan Nasional, uh, sudah menikah. Uh, dan ke uh, kemudian alamat uh, di Jalan Salim Raya Nomor 28A Jakarta Pusat. Kemudian terkait pengalaman uh, Bu Sri Sumekar adalah uh, lulusan dari Unitas 11 Maret, uh, kemudian menempuh S2 di Unitas Indonesia. Pengalaman jabatan beliau sebagai kepala pusat preservasi dan juga sebagai kepala pusat pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka dan pernah menjabat sebagai sekretaris utama. Kemudian saat ini beliau adalah pustakawan ahli utama di perpustakaan nasional. Baik. Uh, kami persilahkan kepada Ibu Sri Sumekar untuk uh, menyampaikan paparannya. Mohon izin, tadi belum saya sampaikan terkait waktu. Uh, kami berikan uh, kurang lebih sekitar 20 menit untuk Ibu uh, Sri Sumekar untuk bisa menyampaikan paparan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dhani. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Muhammad Taufik M. Taufik MSI, Kepala Arsip Nasional, yang saya hormati Bapak Dr. Restu Gunawan M. Hun, Pemanfaatan Kebudayaan, yang saya hormati Ibu PLT Deputi, Dan ada Ibu Dr. Pandamu Kisiswanti, yang saya hormati Bapak Sobat saya Bapak Dr. Kandar, Direktur Preservasi Arsip Nasional serta Bapak Dr. Andes Sesuanto, MSI, Nsi, Kepala Museum Nasional. Kita Bapak Ibu sekalian pejabat struktural dan fungsional arsiparis di Arsip Nasional. Eh, mohon maaf ada Bapak Mustari Irawan Kepala Andi dan Komisi SN yang saya hormati dan saya banggakan. Saya lihat ada beberapa kepala dinas arsip perpustakaan Kabupaten-kota yang hadir pada hari ini, serta perwakilan kementerian, dan Bapak-Ibu peserta webinar yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama saya menyampaikan, Alhamdulillah kita pun panjatkan puji syukur kita masih bisa bertemu di area diskusi ini. Dan terima kasih banyak kepada Asyik Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional untuk menyampaikan paparan terkait dengan reservasi, Naskah kuno dan literatur lainnya yang ada di perpustakaan nasional. Mohon maaf, saya bisa dibantu dengan share screen? Mbak. Baik. Kalian apa yang kami sampaikan adalah sesuai dengan permintaan dari panitia. Jadi bagaimana preservasi koleksi postaka khususnya yang terkait dengan jalur rempah yang ada di perpustakaan nasional. Jadi Pak, Bapak. Uh, itu, Bapak Kepala Andri, Pak Kanda telah menyampaikan bahwa salah satu uh, prioritas nasional Kemendikbud saat ini adalah akan mengajukan uh, jalur rempah ini menjadi um, memory of the world um, perlu kita dukung semua. Baik sekalian sebelum saya masuk dalam inti dari pembahasan preservasi dan uh, literatur terkait dengan jalur rempah, saya ingin menggarisbawahi karena ini terkait dengan naskah-naskah kuno yang ada di perusahaan Nasional. Tapi saya lihat di sejarah bahwa ada pada era kepemimpinan Sultan Bayanuo yang menjabat tahun 1500 sampai Ternate merupakan pangalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar bangsa. Jadi ini merupakan kunci dari sampai nanti. Kalian kalau kita lihat uh, tidak hanya Ternate, dalam naskah negara Ketagama disebutkan bahwa Maluku, Banda, Serang, Ya, masukkan daerah yang tunduk kepada Majapahit dan menjadi jalur perdagangan termasuk rempah ini negara itu abad 14 ini, uh, kemudian uh, kekayaan rempah ini yang melimpah pada abad 16 mendatangkan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda ke Nusantara Jadi, dengan adanya uh, jalur rempah ini uh, kekayaan tempat di Indonesia ini membawa daya tarik bagi bangsa-bangsa eh, lain untuk datang ke Indonesia dan eh, termasuk kehadiran warga-warga asing seperti Jawa, orang-orang asing seperti Jawa, Cina, Arab dan Eropa pada abad ke-15-17 yang telah membawa budaya dan bahasanya serta berinteraksi dengan budaya lokal telah membentuk budaya tulis pada waktu itu yang dihasilkan oleh hasil dari para uh, imigran atau pendatang yang ada di Ternate. Nah, Bapak-bapak sekalian, uh, kalau kita lihat sejak masa lalu istana atau kesultanan di Ternate dan dimanapun di Indonesia, uh, sudah berfungsi sebagai skriptorium, yaitu tempat um, di mana hikayat, perjanjian, dokumen politik, silsilah, dan cerita rakyat yang berhubungan dengan kesultanan buat menjadi tulisan. Ini merupakan salah satu bukti peninggal sejarah warisan budaya bangsa yang sangat luar biasa dan eh, salah satunya adalah naskah kuno Bapak sekalian yang ada yang kami koleksi di perpustakaan serta hasil karya tulis masyarakat tentang sejarah di sekitar jalur rempah di Maluku, Ternate, Tidore dan ini menjadi kewajiban perpustakaan nasional untuk eh, dilestarikan. Karena hal ini terkait dengan tanggung jawab dan tugas perusahaan nasional dalam pelestarian bahan perpustakaan. Jadi perpustakaan nasional seperti arsip nasional, juga museum nasional, dia tugas menyimpan dan melestarikan tetapi khusus karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia. Kemudian juga berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui media atau transmedia. Kemudian, Perpustakaan Nasional juga berkewajiban melaksanakan fungsi pelestarian semua koleksi yang dimiliki dengan cara merawat, menyimpan, dan melestarikan, serta mendesiminasikan informasi yang ada di Perpustakaan Nasional. Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan -Undang Tahun 2007, tentang Perpustakaan bahwa Perpustakaan Nasional punya kewenangan melakukan alibi media naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagundakan. Ini merupakan e, tanggung jawab perpustakaan nasional yang sangat luar biasa terkait dengan pelestarian warisan budaya bangsa. Belum masuk ke preservasi bangsa saya ingin menyampaikan kondisi naskah kuno di perpustakaan nasional. Jadi perpustakaan nasional itu polisinya tidak hanya naskah kuno bangsa Sekalian, tapi semua literatur berbagai jenis, ebook, monograf, kemudian peta dan sebagainya ada di perpustakaan. Kalian untuk koleksi naskah Nusantara gitu Nasional terdiri dari berbagai macam media penulisan. Jumlahnya sekitar ada 11.133 ini data yang untuk koleksi tambahan baru belum masuk di sini. Pengadaan tahun 2020 kami terus melakukan akuisisi terkait dengan naskah kuno ini. Jadi baru sekalian ada berbagai media yang paling banyak adalah media kertas Eropa. dan daluang. Kertas polos, kemudian kulit kayu, bambu lontar dan palem, kertas bergaris, bahkan ada kulit binatang, Bapak-Ibu sekalian ya, yang bisa menjadi media dalam penulisan naskah kuno ini. Ini yang contoh samping adalah media dengan lontar. Lanjut, Mas. Bapak-Ibu sekalian, uh, untuk naskah kuno Nusantara di dunia ini memang jumlahnya luar biasa, Bapak-Ibu sekalian ya. Tidak hanya di Indonesia, naskah-naskah Nusantara kita ini menyebar di berbagai negara, ya. Di Aceh koleksi uh, jenis naskah tentang Aceh dan koleksi dari Aceh ini uh, ada di luar negeri sekitar 543 ya, tapi masih banyak di Indonesia. yaitu 967. kemudian koleksi Arab ya, dan bahasa Arab. Berlasi, uh, tentang koleksi tentang Arab ya, ini merupakan koleksi yang ada di dalam negeri sebesar 2.291, tapi di luar negeri ada 2.100. Yang paling banyak adalah koleksi Jawa atau Jawa kuno. Di dalam negeri ada 11.789, di luar negeri 8.058. Ini banyak tersebut dan yang ini merupakan naskah-naskah yang sangat luar biasa termasuk ada naskah pernatif yang akan kami sampaikan nanti. Di dalam negeri ada 55, di luar negeri ada 7. Baik dengan ternate, kemudian Indonesia Timur sangat banyak dan masuk menjadi wilayah yang memiliki koleksi naskah kuno yang terdata dari bagian Indonesia bagian Timur. Saya lanjut saja bagi sekalian ke waktu <coughs> lanjut ke naskah-naskah yang koleksi perpustakaan, ya, yang ada di perpustakaan nasional. Sekalian tadi saya sampaikan bahwa perpustakaan nasional tidak hanya memiliki pak naskah kuno. Setelah kami melakukan inventarisasi dan penelusuran, ternyata ada berbagai media yang uh, ada di perpustakaan nasional uh, terkait dengan uh, literatur tentang jalur rempah di perpustakaan terutama naskah kuno, kemudian buku langkah sangat luar biasa, kalau tadi Pak Kandar menyampaikan arsip-arsip tentang VOC, kami juga mempunyai koleksi-koleksi terkait -koleksi dengan VOC ya, dalam buku langkah kita. Kemudian monograf, artikel jurnal ilmiah ini sangat luar biasa, kami, kami telah melakukan penelusuran, banyak sekali artikel-artikel yang masuk dalam jurnal ilmiah, ya yang ada di koleksi e-resource Perpustakaan Nasional secara online bisa diunduh oleh sekalian. Ini uh, sangat banyak tentang rempah dan terkait dengan sejarah rempah, kemudian tentang rempah sendiri dan jalur-jalur uh, rempah yang um, ada di Perpustakaan Nasional. Memang juga dalam bentuk ibu e juga ada rekaman suara oleh sekalian. Jadi ini tidak hanya terkait dengan uh, rempah-rempahnya, tapi juga kondisi uh, daerah di mana uh, waktu itu jadi pusat perdagangan tentang rempah. Sekalian untuk koleksi naskah kuno, Maluku dan Ternate, ini salah satu yang kami uh, Ada namanya di perpustakaan nasional, namanya kita kelompokkan menjadi koleksi Maluku, yang dikumpulkan oleh JG, uh, JGF Pihidel. Ini adalah pejabat tinggi pemerintah India Belanda yang lahir di Manado. Pada saat itu beliau menjabat sebagai asisten presiden di Gorontalo dan Belitung, serta presiden di Timur dan Ambon. Pada waktu menjadi asisten ini, beliau uh, malah mengumpulkan berbagai koleksi, ya, aneka macam koleksi, antara lain adalah uh, koleksi Maluku, ya, dan bahasa Maluku, tetapi ada berbagai macam bahasa yang dikumpulkan. Jadi koleksi ini kemudian diserahkan ke Batavia Skimotska, ya, menjadi bakal bakal dari yang kemudian koleksinya diserahkan ke perpustakaan nasional, ya, Yaitu museum nasional. Waktu itu uh, pernah juga waktu itu pernah nah, naskah kuno pernah dilakukan di nasional yang kemudian diserahkan ke perpustakaan. Sekalian jumlahnya ada sekitar 137 judul. Ini adalah terkait dengan adat istiadat, kemudian bahasa, surat menyurat ya mungkin kami secara detail belum menginventaris surat-surat kontrak ini terkait dengan dua surat menyurat yang ada pada waktu eh, zaman jalur eh, dagangan rempah-rempah. Kemudian ada hikayat, budaya perundang-undangan, dan kebudayaan. Ini merupakan koleksi naskah Maluku yang masih kita simpan, masih kita rawat, dan sudah beberapa yang kita Uh, digitalkan. lanjut ke koleksi ternate bapak sekalian. Uh, di koleksi ternate ini ada sekitar 100 kidi. Uh, ini merupakan arsip Sultan Ternate bapak sekalian. ini berisi naskah arsip Sultan Ternate yang sebagian besar menggunakan bahasa Ternate, bahasa Melayu dan aksara Arab dan Latin. Ya. jadi tidak hanya uh, bahasa Ternate khusus tapi juga ada huruf Latinnya ya. Uh, kemudian uh, ini sudah menjadi koleksi di perusahaan nasional, sudah dialuminikan dalam bentuk mikrofilm. dari baru 50 judul dan baru sudah digitalkan tahun dengan isi uh, surat perjanjian dan kemudian perundang-undangan administrasi pemerintahan dan ada surat-surat kontrak di dalam naskah pernate ini. Ini bisa menjadi salah satu nanti barangkali menjadi perujukan data bibliografi yang memang harus dikumpulkan sebelum kita memasuki mengusulkan proposal dalam program register memori award. Lanjut, Mas. Kalau sekalian selain itu, koleksi buku langka, kita ada lima judul buku tentang sejarah jalur rempah dan pedang rempah yang diterbitkan pada tahun 1913 sampai 1950. Ini berbahasa Belanda dan Inggris dan ada yang Indonesia. Ini memang belum digitalisasikan, bapak sekalian, tapi kita sudah mendatang. Mungkin kalau e, akan bisa digunakan nanti e, sebagai data rujukan literatur untuk pengajuan MOW ini, kita e, diberitaskan untuk e, langsung didigitalisasikan. Lanjut ke monograf, bapak sekalian, selain koleksi buku langka, kita juga koleksi monografi itu bedanya sama-sama buku bapak sekarang ya kalau buku langka itu sudah terbitnya sudah usianya sudah 50 tahun ke atas ya, sudah langka seperti saya sudah 50 tahun ke atas jadi kalau monograf ini adalah koleksi yang sama-sama buku tapi terbitnya masih tahun-tahun baru bapak ini merupakan koleksi yang dari perusahaan nasional ada 120 judul buku tentang sejarah, sejarah jalur rempah ada teknologi pengolahan dan pembudidayaan rempah, kemudian hasil kajian dan komoditi rempah ini bukunya berbahasa Belanda, Inggris dan Indonesia. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali masyarakat yang ternyata banyak yang menulis tentang jalur rempah. Selanjutnya adalah koleksi jurnal ilmiah. Ini Bapak Wisdan yang luar biasa artikel-artikel yang terkait dengan jalur rempah, kemudian hasil-hasil kajian tentang rempah, tentang itu banyak sekali ditemukan di koleksi e-resource perpustakaan nasional atau e Ya. Ada 39 judul artikel tentang sejarah jalur rempah, kemudian hasil kajian komoditi rempah yang terbit pada tahun 2007 sampai 2019 dalam bahasa Indonesia. Ini ada koleksi di 8 judul. Kalian ini bisa kita cari selain di e jurnal perpustakaan nasional di Shows, juga di Indonesia One Shows. Jadi luar biasa bahwa kita telah memiliki puluh 327 ribu judul artikel yang terbit ini dalam bahasa Inggris baru sekali yang terbit tahun 2010 sampai 2020. sembilan ah, 2019 ini bukan 2019. <laughs> Dan ini ada dalam bentuk digital sebesar 458 judul dalam bentuk full text Bapak Ibu Jadi ini bisa kita gunakan barangkali untuk sarana pendukung dalam penelitian. Lanjut, bagaimana upaya-upaya perusahaan nasional dalam menyikapi dari data ini? Kemudian koleksi e bapak ibu bapak bapak sekarang lanjut, mas. Koleksi ibu e Uh, ada 31 judul yang terbit tahun 2014 dan 2019, dan ada ribu judul kajian penelitian yang terbit pada tahun 2014 sampai 2019 dalam bahasa Inggris. Ini juga bisa kita gunakan sebagai data bibliografi terkait dengan uh, yang mendukung kegiatan uh, pengusulan lalu uh, rempah dalam memory of the world. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan terkait dengan preservasi? Ada beberapa kebijakan yang secara teknis sudah kita uh, siapkan, ya, sudah kita lakukan. Yang pertama bahwa preservasi ini ada dua yang kita lakukan, merupakan upaya pelestarian fisik dan pustaka. Tidak ya, selain fisik, juga kita melakukan pelestarian isi atau konten koleksi. Dan pelaksanaan reservasi ini dilakukan melalui kegiatan konservasi restorasi untuk pelestarian fisiknya, dan untuk e, pelestarian isinya kita lakukan dalam bentuk mikrofilm, atau reproduksi, dan digital, atau dalam koleksi digitalisasi, dalam bentuk kegiatan digitalisasi. Sekalian konservasi bahan pustaka dan naskah kuno dilakukan berdasarkan standar yang baku dengan menggunakan bahan konservasi yang sesuai standar, serta memperhatikan etika konservasi serta sarana dan peralatan yang memadai. Yang maksud dengan etika konservasi adalah kita tidak bisa merubah aslinya, Jadi sekarang tidak dengan sembarangan kita merubah apa yang kita lakukan dalam pekerjaan konservasi. Kemudian melakukan identifikasi, analisis, dan pendokumentasian belum dan sesudah dilakukan konservasi. Jadi buat sekalian sebelum kita melakukan ada analisis dulu karena ini akan berat kalau tidak dilakukan survei analisis apa kerusakannya sehingga kita seperti dokter kita ada bagaimana mengatasi masalah kerusakan tersebut. Lalu sekalian untuk konservasi ada beberapa kebijakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan survei kondisi bahan perpustakaan melalui analisis kerusakan bahan perpustakaan dan mencari solusi penanganannya dan itu kita lakukan setiap tahun sekarang karena kondisi tadi Pak eh, Anda juga menyampaikan bahwa iklim di perpustakaan nasional eh maaf di Indonesia sangat rentan dengan kerusakan apalagi koleksi kertas. Jadi kami terus melakukan survei kondisi, rangka pencegahan kerusakan dan eh, perpustakaan. Kemudian Uh, bahan perpustakaan dan naskah kuno yang sangat rusak wajib segera dilakukan konservasi atau diperbaiki, merupakan uh, kebijakan yang mutlak, ya, bahwa yang, yang rusak harus segera diperbaiki. Dan setiap penanganan kerusakan bahan perpustakaan harus dilakukan dengan melakukan penanganan kerusakan tersebut. Uh, lanjut, uh, bagi sekalian untuk bahan perpustakaan dan naskah kuno yang hancur. Dan tidak mungkin diperbaiki, disimpan dalam pemungkas kertas bebas asam. Jadi bapak sekalian keperluan kami sampaikan di sini bahwa ada beberapa naskah kuno yang memang karena sa, e, kondisi sa, e, usianya sudah sangat tua, ya empat belas, dan sebagainya, e, ini mengalami kerusakan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan perbaikan sendiri di perusahaan asalnya. Seperti contoh kemarin di ada naskah babat di Bone yang e, sudah rusak sama sekali kita memerlukan bantuan dari konservator dari e, luar negeri yang membantu dalam penanganan kerusakan e, yang naskah kuno yang sangat rusak yang sangat parah yang tidak bisa dilakukan di perpustakaan nasional. Sekalian bahan perpustakaan yang rusak tadi yang masih bisa diperbaiki. Jadi kita melakukan konservasi dulu sebelum dilakukan alemedia. Jadi sebelum diputuskan bahwa ini harus dianikan, kita memberi, memperbaiki kondisi fisiknya dulu, ya. Dan kita melestarikan uh, dalam bentuk uh, alemedia. bapak yang yang uh, pada perusahaan dan nasib puno rusak wajib dilakukan konservasi dan setiap penanganan kerusakan harus dikomunikasikan dan mendapat persetujuan dari si pemilik koleksi dan perusahaan atau masalah jadi bapak sekalian ini terkait dengan tugas perusahaan senang yang melakukan pelestarian naskah kuno di daerah. Jadi sebelum kita melakukan penanganan, ini harus mendapat persetujuan, ada macam perjanjian persetujuan dari pemilik naskah bahwa ini naskah kuno akan diperbaiki dengan sistem ini dan akan digitalisasikan dengan sistem tersendiri sekalian untuk uh, perbaikan atau uh, tindakan kuratif dan penjelitan pada bahan pustaka dan naskah kuno um, wajibkan menggunakan bahan yang bebas asam dan tidak merubah bentuk aslinya mempertahankan model jahitan dan cover asli ini yang kita lakukan jadi um, misalnya ada koleksi um, surat kabar zaman dulu yang sudah uh, sangat rusak kita memperbaikinya juga harus dijilid dan diperbaiki sesuai dengan aslinya. Jalah langka misalnya, covernya juga tidak boleh dirubah harus seperti aslinya. Dan bahan yang digunakan bersifat aman untuk bahan perpustakaan dan konservator. Nah ini resiko kesehatan ya, Bapak Ibu sekalian terkait dengan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam konservasi. Kemudian menggunakan metode konservasi secara benar dan dikerjakan oleh staf yang berpengalaman dengan bantuan bimbingan konservator. Jadi ada SDM khusus yang tidak uh, bisa sembarangan uh, dalam melakukan uh, konservasi dan memerlukan keahlian khusus termasuk, uh, dari konservator dan Bapak Ibu sekalian uh, terkait dengan kebijakan pelestarian informasi yang melalui Alimedia media Jadi Perpustakaan Nasional melaksanakan pelestarian isi ya. Tujuan dari oleh media ini adalah melestarikan isi informasi bahan pustaka dan naskah kuno Nusantara dalam bentuk alih media reografi sesuai dengan kebutuhan dan sarana yang ada. Kemudian bahan pustakaan dan naskah kuno yang telah dibuatkan reproduksinya, hasil reproduksi dilayankan kepada pemustaka sementara aslinya disimpan untuk tidak dilayankan lagi. Jadi koleksi-koleksi yang sudah dilakukan ale media dalam bentuk retro, kita tidak melakukan layanan hasilnya lagi tetapi menggunakan hasil ale media repliko yang sudah kita lakukan untuk layanan perpustakaan. Ibu, Seperti menit yeah, yeah. 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 Kemudian lanjut saja Bapak Ibu untuk master negatif kemudian uh, juga dalam kondisi yang konstan dan pembuatan reproduksi ale media dan naskah kuno menggunakan standar internasional dan bahan perpustakaan dan masa kuno yang dia adalah yang sudah bebas dari HGT. Lanjut saja, ya. Manusianya sudah lebih satu tahun, tahun. Lanjut. Lanjut. Bapak, Bapak sekarang mungkin bisa membaca langsung karena waktu ya, Mas Dani ya. Jadi sebenarnya masih ada dua slide lagi. yang penting adalah dalam digital barangkali lanjut ke digital dulu. Lanjut lanjut saja ke digital. Lanjut. Ya. Jadi untuk digital Bapak Ibu sekalian ini eh, kami memberikan standar bahwa proses digitalisasi dilakukan eh, dengan standar yang sesuai dan kami master file eh, dalam format gambar TIFF dengan resolusi 300 DPI dan disimpan dalam media penyimpanan dan diintegrasikan dalam database server ini merupakan salah satu, salah satu uh, standar dari perusahaan nasional. Kemudian untuk uh, layanan informasi dibuatkan turunan dengan format gambar JPEG dengan resolusi 72200 200 ya, DPI, dan dikemas dalam bentuk kepingan CD dengan watermark. Kita tetap melakukan watermark dalam koleksi digital kita. Lanjut. Lanjut sebentar. Lanjut, Bapak. Lanjut saja, saya ingin menyampaikan bahwa, lanjut, nah, ini adalah contoh-contoh ruang kerja di konservasi, lanjut saja, nah. lanjut, ini adalah e, kegiatan dalam proses mikrofilm, yang selanjutnya adalah proses digitalisasi, ini saja, lanjut, lanjut. Nah ini hasil produksi mikrofilm di mana tadi naskah-naskah arsip dari Ternate sudah dilakukan uh, mikrofilm sebanyak 50. puluh ya. bisa. Terus lagi lanjut akhir. Ini adalah koleksi digital ya. Kita uh, dalam satu pangkalan data khusus namanya Kastara, Kasana Pustaka Nusantara. Jadi hasil koleksi digital uh, terkait dengan naskah kuno dan buku-buku uh, langka yang ada di perpustakaan nasional. Lanjut, ini adalah contoh manuskrip ya, manuskrip yang tadi menggunakan format shockwave face, ya, jadi seperti aslinya bisa dibuka seperti Bapak-Ibu sekalian membaca buku aslinya. Oke, itu saja Bapak-Ibu sekalian, kita bisa lanjutkan diskusi yang mohon barangkali koleksi-koleksi yang kita diajukan di perusahaan nasional, yang telah ada di perusahaan nasional bisa dijadikan data bibliografi, dengan pengajuan uh, arsip jalur rempah tadi ke Menurut, yang memang uh, dalam pengusulannya memang memerlukan data dukung data bibliografi yang lengkap untuk pengusulan. Penyografi. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain, Mas, Baik, terima kasih Ibu Sri Sumekar menarik sekali tadi ter terkait dengan preservasi koleksi pustaka yang ada di Perpustakaan Nasional. Ya, saya akan sedikit merangkum terkait dengan pelestarian bahan pustaka ini adalah pelestarian bahan-bahan eh, pustaka yang terca eh, termasuk pada naskah kuno, ada buku langka, ada monograf, ada artikel, e-book dan rekaman suara. Dan program preservasinya adalah melestarikan melalui program konservasi, restorasi, dan alih media termasuk pada reprografi menjadi digital. Dan kasanah digitalnya sudah tersedia online di Kastara, yaitu Kasanah Pustaka Nusantara. Dan kemudian tadi juga disampaikan terkait program konservasi, ya, ruangannya, kemudian ada proses mikrofilm dan reproduksinya. Baik, terima kasih Ibu Sumekar. Nanti, untuk selanjutnya, nanti bisa menyampaikan pertanyaan ke kolom chat, dan nanti diberikan kesempatan beberapa untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Untuk selanjutnya, untuk narasumber berikutnya adalah Bapak Siswanto. Saya akan bacakan narasumber nama biodata beliau nama Dr. Andesiswanto MA lahir di Madiun 8 Desember 1960 saat ini sebagai kepala Museum Nasional Kemendikbud ya instansinya adalah Kemendikbud kemudian status sudah menikah alamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta Pusat pengalaman eh, beliau menempuh pendidikan sarjana S1 Biologi Lingkungan di Universitas Jenderal Sudirman, Sudirman di Purwokerto, kemudian menempuh S2 Magister Arkeolog di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian Bapak Isiswanto pernah menjabat sebagai fungsional peneliti arkeologi, kemudian juga pernah Menjabat sebagai Kepala Balai Arkeologi Palembang dan juga Kepala Balai Arkeologi di Yogyakarta, pernah sebagai kurator museum dan saat ini sebagai Kepala Museum Nasional uh, Kemendikbud. Baik uh, demikian biodata Bapak Siswanto, dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Siswanto untuk bisa menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, uh, masuk ya suaranya ya. Masuk Pak. Masuk, Pak. Terima kasih uh, Mas Moderator. Uh, selamat siang, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu yang kami hormati Kepala Andri, Bapak Kepala Andri, uh, kemudian Bapak Restu Gunawan, dan Bapak-Ibu Narasumber yang telah memamparkan, memaparkan, uh, pada siang hari ini maupun yang nanti yang belum dan terima kasih atas uh, uh, terlibatannya kami dipercayakan sebagai uh, uh, untuk uh, untuk berbicara di forum yang sangat uh, luar biasa ini. Uh, saya lebih lebih dari musim nasional, uh, uh, hubungannya dengan judul atau dengan tema webinar ini saya kira. Uh, berhubungan dengan benda ya, jadi uh, saya tidak uh, dalam paparan tidak me, me, mengungkap apa itu uh, uh, rempah yang berhubungan dengan uh, yang lain kecuali hanya yang berkaitan dengan uh, arsip 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 rempah itu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang ada di uh, museum nasional atau mungkin mungkin ya ada di museum-museum lain. Nah uh, mungkin kami juga dalam uh, paparan saya juga tidak menyampaikan tentang eh, konservasi atau preservasi karena eh, konservasi kita mengenali dulu bagaimana eh, mengenal benda-benda atau arsip-arsip yang kita bisa dikatakan arsip tadi yang eh, disampaikan oleh Pak narasumber sebelumnya bentuknya seperti apa yang berhubungan dengan eh, rempah saya coba share screen. Belum ya? Ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, saya awali dengan apa itu rempah ya kalau memang tadi eh, kita mengenali arsip-arsipnya bentuknya seperti apa ya ya kita kembali kepada rempah itu pada eh, eh, definisinya jelas tapi bagaimana rempah itu ber berinteraksi dengan apa yang dengan eh, lingkung di lingkungan kita mulai dari kita kenal untuk dikonsumsi kemudian eh, lalu mengembang jadi eh, eh, terus diolah kemudian e, masyarakat kemudian membudidayakan terus kemudian ada permintaan yang e, karena dinilai nilai ekonomi dan nilai e, e, perdagangannya atau kemudian nilai manfaatnya juga tinggi maka, maka terjadi penyimpanan kemudian sampai kepada perdagangan dan sampai nanti bagaimana pengaruh daripada rempah itu terhadap perdagangan antar Antar pulau, ya, kemudian antar benua. Nah, dari catatan arkeologi memang budidaya itu memang di budidaya taman tanaman pangan itu sejak manusia uh, mereka berpindah dari uh, mengembara, kemudian mengeksplorasi me 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 alam dengan berpindah berpindah tempat atau nomaden sampai kepada nanti uh, budidaya itu dilakukan setelah mereka itu uh, berm, uh, atau, atau, me, bermukim secara menetap. Ya, jadi uh, karena mungkin permintaan banyak, kemudian juga keluarga atau masyarakatnya lebih banyak, kemudian dia uh, memikirkan untuk bermukim uh, dan dan bermukim itu akhirnya jangkauan untuk mem memperoleh uh, makanan sumber makanan juga terbatas akhirnya ya membuat semua macam uh, membudidayakan. Jadi mereka tidak mengeksplorasi sumber daya laki tapi dia membudidayakan. Ini rempah tidak lepas dari itu. Jadi nanti kita berada di mana, itu ya saya kira uh, kita kenali nanti akan juga mengenal pada uh, arsipnya, ataupun jejaknya, kalau saya mengatakan jejaknya. Jadi untuk di Nusantara itu, berdasarkan jejak-jejak uh, yang kita kenali, mulai jejak artefaktual atau arkeologis, jejak-jejak tekstual, kontekstualnya, kemudian uh, kewilayahan, ataupun jejak-jejak uh, secara geografis, nah, rempah dengan sejala jenisnya kan rempah itu sendiri, dengan segala macamnya kan uh, ber beri merupakan benda biotik atau benda konsumsi, sehingga. Sampai sekarang ya karena ini dikonsumsi ya ya jejaknya ya tidak e, berada di septic tank gitu loh jadi kalau e, e, mencari jejaknya rempah itu ada di e, sudah menjadi barang-bahan e, konsumsi nah yang kita kita catat adalah hubungannya dengan rempah itu contoh ini e, Arca Buddha yang ada di musum nasional itu sebagai yang kenal kita Buddha di Pangkara. Ini diduga berasal dari India tadi pada abad ke-2 Masehi. Nah, ini kan bentuk salah satu jejak ekspedisi atau mungkin eh, perdagangan pelayaran waktu pada waktu di antar benua, antar antar wilayah India dan eh, Nusantara. Nah, ini kan Jejaknya kita, kita, walaupun ini tidak berhubungan langsung dengan uh, rempah itu tadi, tapi bukti-bukti yang lain seperti perahu, kemudian uh, pelabuhan itu kan membuktikan bahwa di situ ada kegiatan. Nah, kita yang kita catat adalah itu. Jadi mungkin nanti tadi ada uh, pada judul seminar kita tentang situs dan ya, uh, uh, artefak, ya antara ini itu menunjukkan sebuah jejak rempah yang akan kita bahas selanjutnya. Nah ini e, salah satu contoh yang ini langsung ya. Jadi e, rempah-rempah itu digunakan langsung untuk masyarakat. Tentunya e, ada suatu pengolahan-pengolahan karena -pengolahan. tidak tidak semuanya bisa dikonsumsi langsung. Nah ini contoh yang ada di Museum Nasional atau mungkin di museum-museum lain di di Indonesia itu banyak ditemukan benda seperti ini, ini kan namanya pipisan dan gande ini diduga juga pengaruh dari India atau mungkin dari luar. Kemudian ada ayah layah dan ulaknya itu untuk menggilas pipisan dan gande itu juga menggilas bahan itu. Kemudian alu dan lumpang itu menumbuh. Jadi ini ada pengolahan, dimana alat pengolahan, di mana alat-alat ini banyak sekali. Kami itu di berbagai wilayah terutama di Jawa ini semua situs-situs permukiman pasti ada benda-benda ini. Nah ini menunjukkan bahwa mereka itu uh, uh, ada proses pembuatan uh, atau pem pem pengolahan daripada rempah-rempah uh, tadi. Walaupun ya, walaupun benda ini yang dimaksud bisa jadi untuk mengolah bahan atau biji-biji yang lain. Ya, yang jelas fungsinya adalah seperti itu. Kemudian konsumsi atau penggunaan seperti ketahui bahwa kita banyak pengobatan-pengobatan uh, uh, tradisional mungkin peninggalan uh, warisan dari nenek moyang kita tentang uh, penggunaan uh, rempah ini. Nah, rempah ini cuma tidak termasuk juga untuk uh, penyedap atau uh, bumbu makanan, kemudian juga wangi wangian masa-masa zaman dulu untuk kewangian para bangsawan atau mungkin juga uangnya masyarakat pada umumnya, kemudian juga perawatan tubuh, kebugaran, pengobatan, kosmetik dan sebagainya sampai kepada bahan pewarna alami untuk kain atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ini kita jejak-jejaknya ini sudah kita banyak banyak kita bahas dan buktinya banyak sekali. Jadi mengenai konsumsi mengenai jenis-jenis apa -jenis pengolahan dan sebagainya itu juga lebih kita kenali Kemudian juga karena rempah itu juga uh, mungkin uh, kita mereka dapatkan hanya setahun sekali atau pada musim-musim tertentu, kemudian juga uh, jumlahnya atau buahnya terlalu uh, tidak banyak, tidak melimpah, kemudian juga harganya juga mahal dan sebagainya, maka masyarakat menciptakan uh, jelas penyimpanan. Penyimpanan itu fungsinya juga untuk ya tadi karena untuk persediaan karena hanya tersedia pada saat musim-musim tertentu, padahal kebutuhan misi bisa, bisa tidak setiap, setiap hari atau setiap saat dibutuhkan, maka diperlukan wadah-wadah. Nah, salah satu contoh ini di e, koleksi museum, di e, mungkin di museum-museum lain juga ada. Dan ini di Museum Nasional ada tempurung penyimpanan rempah, kemudian ada wadah e, penyimpanan e, cengkeh, kemudian ada e, tempat penyimpanan obat-obatan yang ini pengaruhnya dari Cina. Obat-obatan ini dari bahan rempah yang uh, bisa dipilah-pilahkan mana yang yang kecil itu untuk yang bahannya sedikit tapi penting, yang yang besar bawah itu berupa daun-daunan atau biji-bijian dan sebagainya. Nah semacam ini kan uh, uh, kita kenali lewat uh, rempah itu melalui artefak yang di, dihasilkan. Kemudian juga jejak arkeologis. Uh, salah satu rempah ini yang mungkin yang yang lainnya juga pasti ada ya, ya belum kita kita gali tapi yang satu adalah uh, ini berdasarkan penelitian saya sendiri yaitu adanya jejak yang disebut lada atau piper negrum itu di relief candi panataran di Jawa Timur yaitu bersangkut uh, 13 14 Masehi. Nah, ini kan menunjukkan suatu uh, kapan mereka, masyarakat uh, kita itu mengenal rempah ini bisa ditelusuri sampai setua mungkin. Barangkali ada yang lebih tua lagi, uh, jejak ini yang bisa kita kenali. Mereka, uh, masyarakat mengenal rempah. Salah satu contoh ini adalah sketsa yang uh, karena letaknya sempit dan uh, sulit dipotret, maka saya buat sketsanya adalah. Uh, Ciri-ciri, butiran-butiran, kemudian uh, buah-buahnya, kemudian daun dan bentuk dari batangnya yang memanjat atau bukan bah bah, pohon berupa pohon. Nah, ini kalau sketsa saya, saya seperti ini dan sketsa ilmiahnya seperti ini dan bentuk aslinya uh, potretnya seperti ini, saya kira bisa kita kenali bahwa waktu menentukan ini saya sangat sulit. Nah, ini benda apa atau mungkin relief menunjukkan apa? Ternyata setelah kita bandingkan dengan kajian ini akhirnya menjadi bahwa ini adalah lada. Ini luar biasa. Jadi saya kira nanti abad 14 masa ini di Jawa sudah ada budidaya atau pengenalan minimal lada sebagai suatu hal yang ditambah lagi dengan prasasti yang sama ada dibukti di prasasti pada abad ini ada di buku koleksi museum nasional namanya Prasasti Bilulu. itu menyebutkan juga tentang komoditas atau perdagangan yaitu lada selain juga garam ya ini ditemukan di Lamongan. Yaitu ada Desa Perdikan namanya di Lamongan namanya desa atau Kampung Bilulu yang memberikan kewenangan raja itu kepada wilayah itu untuk berladang atau atau ber, ber berdagang dan pembuatan garam dan sebagainya dan diantaranya adalah menyebutkan tentang lada atau merica. Nah ini kan ini maaf ini belum belum saya publikasi karena waktu apa itu belum belum ada publikasinya sehingga pada kesempatan saya paparan tentang jalur rempah ini ya kita keluarkan saya saya keluarkan gitu. Jadi ini baru hasil penelitian pada awal. Jadi uh, kemudian uh, bukti lain yang berhubungan dengan rempah ya di di Jawa ataupun di, 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 di mungkin di Bali masyarakat Hindu dan peninggalan peninggalan Hindu rata-rata uh, candi itu di tengahnya itu ada kalau masa Hindu adalah di tengahnya itu ada yang namanya pripeh itu adalah saat, uh, berupa ya. Ada beberapa bagian yang untuk me, apa yang me, fungsinya nanti saya kira nanti bisa di, dicari saya ke, tentang beri ini dengan jelas ini ditanam di tengah-tengah candi di, di bawah dasar candi dan ini isinya adalah rempah-rempah rempah-rempah itu di, di, dipisah-pisahkan dalam wadah tertentu dan ini ada upacara upacara. Uh, pendirian candi itu sendiri, mohon maaf. Dan salah satu uh, uh, yang kita simpan bukan perempahnya, tapi adalah peripehnya, wadah peripehnya ini berupa ba batu andesit yang dan ini salah satunya diantaranya juga masih ada beberapa uh, penyimpan peripeh dari candi uh, yang ada di koleksi museum nasional. Lanjut mengenai perdagangan dan distribusi. Tadi melalui eh, eh, pemapar terdahulu mengenai ada perdagangan belum ada catatannya. Saya membuka-buka ternyata sekitar abad 14 itu ternyata di Nusantara kita telah me, 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 mengekspor ya ekspor rempah-rempah ke Eropa. Catatannya ada eh, 6 metric, metric ton ke Eropa, sedangkan ini untuk cengkeh ke Eropa, kemudian buah pala sekitar satu setengah metric ton, kemudian satu abad kemudian terjadi lonjakan kapasitas, cengkeh melombak, melonjak menjadi 52 metrik ton, sedangkan pala 26 metrik ton. Ini contoh ya ada perdagangan bahwa dari Nusantara perdagangan rempah itu sangat luar biasa. Nah ini kaitannya dengan itu pasti ada banyak sekali dengan adanya data seperti itu, arsip seperti itu. Contoh adalah nanti yang di, di, Borobudur ada perahu, tentunya ini alat distribusi. Kemudian eh, mulai dari abad ke-8 Masehi ini bukti-bukti perahu antar benua, perahu, perahu, antar pulau di Nusantara itu sangat sangat banyak. Di antaranya yang di eh, Uh, koleksi Museum Nasional adalah miniatur miniaturnya. Kemudian juga ada atribut atribut sebuah perdagangan atau sebuah kapal di uh, abad, abad 19 masehi itu kita sampai 20 masehi kita simpan di Museum Nasional. Nah semacam itu jadi ini hubungannya tidak tidak, lang, tidak langsung, namun ini butuh bukti-bukti bahwa rempah menjadi suatu primadona ada Nusantara ada suatu uh, gadis yang cantik dengan uh, produksi rempahnya. Kemudian kontekstual rempah. Jadi tadi sudah saya sampaikan di depan mengenai manfaat. Saya kira dengan adanya perdagangan dengan budidaya rempah yang di Nusantara dan secara geografis pulau atau wilayah tropis ini sangat cocok dengan adanya budidaya rempah, maka berkembang yang lebih lanjut dengan adanya uh, perkembangan kuliner kuliner Nusantara. Berapa banyak jenis uh, makanan yang ada di Nusantara itu antar daerah itu sangat berbeda dengan adanya perpaduan rempah-rempah yang berbeda. Kemudian juga uh, pengobatan tradisional. Selama ini belum ada uh, apa ya belum ada duanya bahwa pengobatan pengobatan kita ternyata ya secara tradisional ternyata lebih ampuh dan dan kita rasakan sendiri dengan meminum jamu, meminum rempah-rempah atau mungkin untuk bahan e, pelumuran tubuh untuk kebugaran dan sebagainya itu sangat kita kita rasakan sampai sekarang. Kemudian juga e, perempah dengan hubungannya perdagangan internasional tadi sudah saya bukan di slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah rempah penjajahan dan perang dunia. Ya ini monggo nanti silakan bapak ibu saya kira bisa di, di, bisa di kita baca ya kita banyak artikel tentang hal ini tentang dengan ajana rempah bisa uh, menjadi antar negara-negara itu bersaing bagaimana untuk uh, bersaing untuk men, me, mengeksplorasi uh, uh, hasil bumi di Nusantara ini dan ya bisa dijadikan mungkin bisa saja menjadi perang dunia yang yang beberapa waktu lalu penyebabnya adalah bisa jadi karena rempah. Ya inilah yang membuat membawa membanggakan kita. Jadi yang yang saya sampaikan di sini adalah ini enggak terlalu panjang bahwa hubungannya dengan rempah itu bahwa koleksi di museum berupa art park, eco park yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan rempah merupakan arsip penting, persaksi perjalanan sejarah budaya dan sejarah kekayaan alam Nusantara. Jadi kalau saya bicara mengenai uh, konservasi dan preservasi uh, hubungan dengan rempah, nanti monggo silahkan kita tidak hanya di Museum Nasional, mungkin di museum-museum lain, sehubungan dengan pengenalan apa yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap rempah bisa kita telusuri dan untuk mendukung bagaimana. Uh, uh, Indonesia uh, mengedepankan dengan tema menjadi uh, uh, negara nusantara yang mengedepan uh, mem membuat apa itu uh, jalur rempah uh, apa ya, uh, tema jalur rempah ini sangat relevan dengan apa yang menjadi bukti-bukti tanpa bukti-bukti ini saya kira ya ya bohong saja tadi misalnya di candi. buktinya apa 13 ada ada uh, pening, uh, pengenalan rempah atau pengenalan lada ternyata ya tadi ada di candi Panataran di Blitar. Ayo kita buktikan di sana bahwa mereka sudah mengenal namanya lada atau uh, sebagai bahan dari apa uh, sebagai bagian dari rempah di Nusantara. Saya kira itu uh, mohon maaf atas segala kekurangannya dan uh, mungkin bisa nanti dilanjutkan uh, dengan diskusi. saya lebih lebih ya ya lebih me kami saya saya lebih enak nanti menerima masukan masukan atau mungkin juga uh, apa ini pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Terima kasih moderator. Saya kembalikan. Baik terima kasih Pak Siswanto atas paparannya menarik sekali terkait dengan situs dan artefak yang tersimpan di Museum Nasional dan tadi disampaikan dalam paparan bagaimana merawat uh, jejak arsip rempah ya dari benda-benda berupa situs dan artefak dan tadi sudah disampaikan contoh-contoh uh, situs dan artefak yang uh, menyapa berkisah terkait dengan jejak uh, jalur rempah terkait adanya budidaya tanaman ya kemudian adanya jejak rempah dari barang-barang yang dikonsumsikan kemudian ada dari berupa artefak uh, maupun seperti Pipisan dan gandik, ya, ada juga terkait dengan benda-benda sebagai penyimpanan e, rempah berupa wadah, tempurung, e, dan lain sebagainya. Dan juga ada berupa visual arkeolog, ya, berupa e, prasasti, kemudian ada pipih di candi, ya, kemudian juga disampaikan terkait dengan perdagangan dan distribusi rempah melalui jalur. Uh, apa kapal jalur laut ya menggunakan uh, miniatur kapal dan lain sebagainya uh, nanti uh, silahkan bapak ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan uh, perlu saya sampaikan sebelum saya uh, nanti tunjuk uh, mohon untuk pak muhammad ridwan kemudian pak ahmad sutrisna pak adi putra kemudian uh, kepada pak uh, sunaryanto untuk nanti bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung ya nanti saya persilahkan dulu jadi siapa yang saya tunjuk dari kolom chat yang sudah menyampaikan pertanyaan akan saya seleksi kemudian saya tunjuk dan eh, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Muhammad Ridwan Pak Muhammad Ridwan ini sudah menyampaikan di kolom chat untuk bertanya kepada tiga narasumber silakan Pak Muhammad Ridwan Firdaus Uh, untuk bisa menyampaikan, Sepertinya beliau dari Ternate uh, Tidore, Pak Muhammad Ridwan. Ya Pak, saya di Perpustakaan Nasional. Saya mau bertanya kan per, uh, ini sebentar. Pertanyaannya sudah dicantumkan. Dicat, ya silakan. singkat, singkat saja. Bagaimana intinya? Bagaimana kerjasama uh, antara pihak kesultanan uh, Ternate dan Tidore dengan pihak pihak Andri dan Perpusnas dalam digitalisasi dan konservasi arsip dan perawatan Baik. dan naskah-naskahnya? Baik, uh, cukup singkat ya terkait kerjasama ya antri kemudian dengan kesonan ternate tidore dan gereja dalam rangka digitalisasi dan pelestarian terkait dengan arsip maupun uh, bahan pustaka terkait jalur rempah dan ini ditujukan untuk tiga narasumber ya Pak Ridwan baik uh, terima kasih untuk penanya kedua kepada Pak Ahmad Sutrisna dari AYPI Jakarta Timur disampaikan kepada narasumber Pak Kandar, mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya atau saya bacakan ya, ya. Pak. Iya, silakan Pak Ahmad. Iya, terima kasih kepada ya. singkat Pak ya. Ya, eh, terima kasih kepada moderator eh, saya Ahmad. Iya, saya Ahmad Sutrisna dari Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam Jakarta Timur. Ingin bertanya kepada Bapak Nandar tadi pembicara yang pertama. Pertanyaannya adalah eh, apa namanya bagaimana peran serta masyarakat eh, sebagai kontribusi dalam proses reservasi arsip ya terutamanya adalah arsip dalur rempah ini begitu terima kasih baik eh, terima kasih Pak Ahmad untuk yang penanya ketiga saya eh, saya persilahkan Pak Sunaryanto dari Dinas Perpustakaan Arsip Sumenep Jawa Timur ya, pertanyaan kepada Bu Sri Sumegar. Silakan. Pak Sunaryanto, jika belum siap, saya berikan Pak Sunaryanto. Baik, silakan kepada Pak Adi Putra Wardana dari UNS, Pertanyaan diberikan kepada Pak Kandar. Pak Adi Putra dulu, nanti Pak Sunaryanto setelah ini. Di mute, mute dulu anu arsipan jalur rempah. Pak Adi Putra, belum siap. Kalau gitu silakan Pak Sunaryanto untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Singkat ya Pak. Silakan. Di unmute dulu Pak. Baik, silakan Pak. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, itu sampai sekarang eh, bukti sejarah kerajaan masih ada. Bahkan pendopo-nya, eh, pendopo dari dari kerajaan Sumeneb dipakai untuk pendopo bupati sekarang. Pertanyaannya, apakah yang sudah dilaksanakan di kerajaan Ternate, yaitu mengalih mediakan arsip-arsip eh, tentang kerajaan itu sudah dilaksanakan oleh eh, apa arsip nasional? Apakah itu juga bisa dilaksanakan di uh, Kabupaten Sumeneb? Ya, right. ya itu baik. Itu proses terkait dengan digitalisasi. Uh, apa arsip, arsip dari kerajaan Sumeneb Madura? Uh, apakah bisa digitalisasi arsip nasional maupun perusakan? Berarti, bisa pertanyaan ke Pak Kandar maupun ke Pak uh, Bu Sri Sumekar. Ya, Pak? Ya, baik. Uh, Kemudian satu lagi pertanyaan untuk Pak Adi Putra dari UNS. Apakah bisa menyampaikan pertanyaan? Pak Adi Putra, jika tidak memberikan respon, saya berikan kesempatan untuk Pak Samuel Michael Watimuri dari Universitas Patimura Ambon. Apakah sudah siap menyampaikan pertanyaan secara langsung? Pak Samuel, Baik, jika belum respon, uh, tiga penanya awal tadi, Pak Muhammad Ridwan, Pak Ahmad Sutrisna, kemudian Pak Sunaryanto, silakan untuk uh, dijawab dimulai dari narasumber pertama, Pak Kandar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, yang pertama dari Pak Muhammad Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. <tuh> Dapat saya informasikan Pak, memang Arsip Nasional punya program untuk pelindungan dan penyelamatan arsip pewarisan budaya. Sudah cukup banyak memang eh, dengan kerajaan-kerajaan eh, di Nusantara. Eh, antara lain di Tidure untuk Ternate-nya belum, gerejanya belum. Karena memang keterbatasan sumber daya juga ini. Kaitannya dengan restorasi arsip ini, Bapak, e, sebentar, saya coba akan share screen untuk ini. Kami per, e, telah melakukan restorasi ini, data. Yang kami miliki sejak tahun 2007 sampai 2019, karena keterbatasan sumber daya, ini eh, termasuk di tidur. Itu tahun 2017, ini bapak ini di eh, keraton juga difasilitasi di dinas arsipnya. Ini kami merestorasi arsip-arsip yang. Uh, penting pada saat itu, memang kita belum memikirkan khusus arsip jalur rempah. Jadi, arsip yang kerusakannya sangat tinggi itu menjadi prioritas kami, dan juga yang sering diakses oleh uh, peneliti itu menjadi prioritas kami. Kami hadir ke tempat itu. Nah, kaitannya untuk kerjasama berikutnya, memang kami belum ada kerjasama secara khusus. Kami sudah siapkan sebetulnya konsep kerjasama dengan uh, namanya lupa saya komunitas raja-raja uh, Nusantara itu uh, konsep perjanjian uh, MOU-nya tahapannya sudah sudah ada di asib nasional itu dulu kami dapatkan uh, dari Sultan Cirebon itu sekretariatnya dulu di Cirebon Nah ini mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat untuk kerjasama penyelamatan arsip warisan budaya terutama di kraton kelautan Nusantara itu bisa kita lakukan uh, secara komprehensif tidak sendiri-sendiri. Uh, nah ini ada kerajaan-kerajaan uh, yang yang sudah ini Pakualaman ada mangkunegaran, kasultanan dan sebagainya. Ini semuanya ada sudah ada kita 52 kali termasuk Kerajaan Lingga, sebetulnya juga selain e, restorasi, kami juga melakukan digitalisasi. Hanya saja untuk yang tiduri, kami belum ada tim yang khususnya e, digitalisasi. Nah, untuk kerjasama sekali lagi, untuk Pak Mama Ridwan, nanti kita pacu agar ada kerjasama dipayungi secara e, kuat, baik di komunitas Kerajaan Nusantara itu dengan asing nasional. Kemudian, mudah bisa menjawab ya Bapak ya. Kemudian Bapak Ahmad Sutisna. Ini peran masyarakat. Ini di Undang-Undang Kearsipan Pak. Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Itu peran masyarakat itu sangat kuat. Diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pelindungan penyelamatan pengelolaan arsip masyarakat gitu silakan di sana itu bisa membentuk satu uh, yayasan atau unit ini juga sudah ada kolektor-kolektor uh, yang yang sengaja mengkolek uh, arsip-arsip yang ada di daerah yang seringkali itu dijual belikan padahal di undang-undang itu sebenarnya tidak boleh tapi kondisi real di lapangan itu banyak arsip dulu kami pernah mendapatkan eh, penyerahan arsip yang dilakukan, itu arsip tahun 1800-an sekian tentang aset tanah itu di daerah eh, Jawa Tengah, itu dijual di satu tempat di, di Pasar Loak. Nah, ini ada beberapa kolektor yang, yang bisa me menyelamatkan, mengkolek, kemudian diserahkan ke arsip nasional, atau minimal yang pertama begini, Mbak, kaitannya dengan perlindungan pelamatan arsip masyarakat, Bapak bisa menginformasikan kepada kami arsip nasional, atau di sini, karena kami itu sudah ada kerjasama juga dengan perpustakaan nasional, itu bisa juga informasi, bisa ke arsip nasional, bisa perpustakaan, kalau kaitannya dengan naskah. Kalau arsip, bisa ke arsip nasional, atau kalau tidak ke arsip nasional, di provinsi itu ada... Eh, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi, Kabupaten Kota juga ada. Kemudian juga di lembaga perguruan tinggi. Silakan saja nanti pertama informasikan bapak. Yang kedua langsung bapak bisa melakukan pelindungan, penamatan. Jadi mengkolek sendiri. Ada beberapa uh, tokoh itu yang mengkolek ya arsip-arsip sebagai kolektor. Berikutnya uh, diserahkan ke arsip nasional, diserahkan ke lembaga kearsipan provinsi atau kabupaten kota silahkan ini kaitannya dengan uh, sumber daya biaya tempat ya Sdm itu harus harus siap kalau tidak siap nanti kesulitan itu pak jadi peran bapak itu sangat sangat luas itu bisa me membantu menyelamatkan secara langsung bisa mengkorek juga sebagai korektor kemudian yang ketiga ini pertanyaan dari bapak Sunaryanto dari uh, Sun Sumeneb ya jadi bisa bapak jadi Uh, silahkan di antara Bapak Ibu sekalian uh, karena keterbatasan sumber daya, tapi paling tidak kalau Bapak Ibu sekalian lebih awal itu berkomunikasi dengan kami, buatkan surat resmi kepada Kepala Nasional, kami akan uh, agendakan untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Di samping itu dapat saya informasikan pada Bapak Ibu sekalian, kami tim datang ke satu tempat ke Tidur, ke uh, Cirebon, Kemudian ke Lingga, ke Siak dan sebagainya. Kami selain membantu langsung merestorasi, kami juga memberikan bimbingan kepada Sdm khususnya Arsiparis yang ada di sana. Jadi eh, mereka setelah kami tinggal secara pelan-pelan itu juga sudah bisa me, eh, menyelamatkan arsip, merestorasi arsip. Kalau arsip itu kertas mungkin eh, lebih mudah dibandingkan dengan arsip audiovisual. Kadang-kadang arsip audiovisual itu Uh, di tempat bapak ibu sekalian di daerah itu udah nggak ada playernya sehingga uh, banyak yang dibawa ke arsip nasional misalnya ada yang terakhir di Cirebon itu di Cirebon juga ada arsip audiovisual playernya udah nggak ada kita bantu dari Garut dulu terjadi bencana juga kita bawa ke arsip nasional kita uh, perbaiki fisiknya kita digitalisasi berikutnya kalau mereka berkenan fisiknya di seminar nasional mereka dapat arsip digitalnya alhamdulillah karena untuk nyimpan arsip visual itu lebih rumit daripada nyimpan arsip kertas. Itu Bapak Sunaryanto ya. Jadi silakan saja eh, nanti bisa eh, komunikasi kepada kami. Kemudian Bapak masih ada ya Pak Dani ya Pak Samuel ya. Yang terakhir, kalau nggak salah ini Pak? Pak Samuel belum, Pak. Oh, Pak Samuel belum. Oh ya, cukup tiga dulu ya? Iya, cukup, Pak. Ya, ya terima kasih. Terima kasih. Silakan. Untuk Bu Sri Sumekar, mohon izin untuk bisa menyampaikan. Baik. Ya. Untuk Pak Mas Muhammad Ridwan dari Perpustakaan Nasional, ternyata kami sampaikan bahwa kerjasama antar Perpustakaan Nasional dengan berbagai Kesultanan dan kerajaan di Nusantara ini pernah dilakukan dan setiap tahun kalau tidak ada COVID kami melakukan festival raja-raja Nusantara di mana pada waktu kesempatan itu ada berbagai kegiatan pameran kemudian seminar ya kita menampilkan naskah-naskah uh, hasil dari uh, produk dari yang koleksi dari kerajaan dan kesultanan di Nusantara uh, untuk. Di Ternate memang arsip naskah-naskah Ternate ini sudah dimiliki di perusahaan nasional dan sudah ada koleksi mikrofilmnya yang baru kita buat sekitar 50 naskah tadi dan filmnya. Tapi untuk selanjutnya nanti mungkin tahun depan barangkali bisa diperpanjang lagi karena eh, kegiatan untuk eh, pelestarian eh, naskah di daerah ini memang tidak perlu tidak cukup hanya satu kali, tapi harus berulang kali karena terkait dengan kegiatan konservasi dan digitalisasinya. Untuk kerjasama di Kesultanan, kita telah melakukan berbagai pelestarian naskah daerah, yang pertama yang di Cirebon, sudah dua kali, kemudian Surakarta, tadi Bapak dari Mangkunegaran kemudian di Kesultanan, kita lakukan pelestariannya, kemudian di Yogyakarta, Pak Kualam juga kita lakukan, kemudian di Keraton Yogyakarta kita lakukan, kemudian juga di museum-museum, Museum-museum di Indonesia yang memiliki mempunyai koleksi naskah kuno, kita lakukan uh, pelestariannya dan di Sumeneb ini langsung ke Pak kita pernah melakukan uh, pelestarian di Keraton Sumeneb, Bapak mungkin Bapak bisa melihat jejak-jejaknya ada uh, koleksi naskah kuno Sumeneb itu sudah dikonservasi, tapi kemungkinan belum ada digitalisasinya karena waktu itu uh, belum ada izin dari Keraton Sumeneb. Jadi di sana masih ada kalau Bapak ke sana di Keraton Sumenebnya ada kotak-kotak uh, penyimpanan itu ada tandanya perpustakaan nasional Pak Lur Nasional. Kita sudah melakukan kegiatan saya dua kali untuk Keraton Sumeneb dan kita juga melakukan penel, uh, pelestarian naskah kuno di Pondok Pesantren Sumber Alam di Sumeneb Jadi sudah kita lakukan naskah-naskah uh, kuno -naskah yang riskan dengan kerusakan yang uh, harus segera di perbaiki ini kita prioritaskan. Jadi kemungkinan kalau uh, diperlukan dan ada uh, prioritas besar di Sumeneb, barangkali bisa dilakukan program uh, konservasi dan digitalisasi untuk naskah-naskah Sumeneb. Jadi tapi pernah kita lakukan di keraton Sumeneb. Saya kira itu. Saya kira itu saja Pak. Eh, yang lain mungkin nanti bisa lagi. Terima Baik. kasih Pak nih Baik, terima kasih Ibu uh, Sumekar. Uh, untuk selanjutnya Pak. Uh, Siswanto, mohon izin untuk bisa menjawab. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih, uh, Mas Andi. Jadi titik tiga pertanyaan tadi kayak, kayaknya uh, kalau yang ditujukan pada <laughs> arsip, apa pengarsipan aja Tapi uh, untuk konteksnya dengan benda-benda uh, museum, saya kira untuk ternate dan tidure mungkin ya kemudian juga keraton-keraton nusantara dan beberapa di antara sudah datang ke museum nasional tentang benda-benda uh, koleksi selain naskah ya selain naskah atau mungkin benda-benda uh, uh, yang berupa yang tertulis tetapi benda-benda yang berhubungan dengan uh, artefak itu sangat 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 di, yang kaitannya dengan Uh, rempah ini sangat-sangat diperlukan karena gini uh, perlu dikenali ya karena kenali dan diperlukan juga di, di uh, apa dikonservasi atau mungkin diawetkan secara profesional di museum masing-masing. Coba untuk di Ternate ada museum rempah di bentengnya di benteng orangnya itu. Saya sudah ke sana dan pada waktu per peresmian itu, tetapi tidak satu pun ya koleksinya yang ada. Jadi eh, koleksinya benda-benda eh, ya, artefak yang berhubungan dengan rempah ini bisa digali di masyarakat eh, untuk sebagai benda koleksi. Jadi eh, saya kira itu saja. Dan termasuk museum di ter, ter, Tidore, Tidore yang datang ke Museum Nasional kemarin akan membuat museum baru. saya saya ya menyarankan, ya, kalau museum itu, museum baru boleh, tapi yang penting adalah artefaknya dulu atau koleksinya dulu yang berhubungan dengan apapun kebudayaan maupun apalagi rempah. Ya, ini nanti biar museum itu ya ada ada sinarnya itu karena tidak karena cuma kalau gedung dan kemudian adanya informasi, informasi digital maupun yang visual, ya saya kira ben, 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 namanya bukan museum lagi tapi namanya pusat informasi. Yang penting adalah di museum itu adalah koleksi sesuai dengan peraturan yang ada bahwa selain gedungnya adalah koleksi koleksinya, kemudian pengelolaannya, kemudian sumber daya manusianya. Saya kira itu tambahan saya dari saya yang lainnya. Saya kira nanti di museum keraton-keraton di Sumenep maupun di eh, ini jangan lupa bahwa artefak artefak keraton itu banyak sekali, eh, terutama artefak artefak yang mudah Dijual belikan itu banyak sekali yang sudah sampai kemana-mana. Jadi perlunya konservasi di, di keraton itu sendiri selain naskah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siswanto. Saya berikan kesempatan untuk penanya kedua di termin kedua. Mohon untuk bersiap-siap. Yang pertama Pak David dari Badan Pusat Statistik, kemudian Pak Robi dari BPK Provinsi Jabar. Kemudian Pak Michael Watimuri dari Universitas Patimura, Ambon. Kemudian kepada Pak Adi Putra Wardana dari UNS. Dan yang terakhir, maaf, ada dua lagi Bu Yunengseh dari SMAN Jasinga untuk pertanyaan untuk Pak Siswanto dan dari Pak Teguh Sulistyo dari Kemhan untuk pertanyaan untuk Pak Siswanto. Yang pertama Pak David dari Badan Pusat Statistik untuk bersiap silakan menyampaikan pertanyaannya. mohon untuk di-unmute dulu, pak. ya terima kasih kepada pembicara kita uh, dari uh, pak Sadar, pak. Uh, pak mohon ya. mohon singkat ya pak, mohon singkat oh, ya, ya, ya pak. Uh, ya, untuk mohon singkat waktu. Uh, perkenankan saya uh, David dari BPS. Itu saya ingin bertanya kepada narasumber dari Pak Siswanto dulu, uh, uh, Pak uh, Busri Sumakar dulu. Itu yang terkait dengan naskah-naskah kuno yang menjadi memori bangsa kita itu, itu masih banyak yang tersimpannya di, di luar negeri, Bu. Uh, itu kalau tidak salah dari itu ada sekitar 26 ribu manuskrip kuno kita itu berada di perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Contoh, uh, apakah ada strategi nasional terkait akuisisi memori bangsa kita ini supaya dalam jangka waktu dekat tuh dapat kembali ke negara kita dan uh, dapat kita preservasi sendiri gitu loh bu. Lalu siapa sih kira-kira yang harus berkolaborasi untuk melakukan ini? Kemudian untuk uh, narasumber berikutnya ke Pak Siswanto uh, untuk kegiatan penelusuran jalur rempah ini baik dari artefak maupun naskah kuno, apakah sudah ditemukan Pak? Kearifan lokal luhur bangsa kita yang um, dipelajari dan dieksplorasi oleh VOC atau pedagang-pedagang dari luar itu, karena saya percaya masih uh, hingga saat ini masih jauh lebih ampuh uh, atau atau lebih berkhasiat, kira-kira uh, kearifan lokal kita dari leluhur itu, Terutama juga apa uh, untuk mengatasi pandemi sekarang ini. Terima kasih Pak, itu saja. Baik, terima kasih Pak. Uh, untuk selanjutnya Pak uh, Pak Robi dari BPK Jabar, mohon untuk bisa menyampaikan Pak Robi. Kalau belum siap, silakan Pak Samuel untuk bisa menyampaikan. Ya, Pak Robi Pak, mohon izin Pak. Oh baik Pak Robi dulu, maaf Pak, Pak Samuel. Setelah ini bersiap ya Pak pak Robi, silakan pak ya terima kasih pak moderator mohon izin bertanya kepada para narasumber pak nah, eh, kita kan mungkin di bagian arsip ya entah itu arsip nasional entah itu arsip di kementerian lembaga nah terkait dengan jalur rempah ini kan mungkin pertanyaan saya apakah di perpusnas ini arsipnya dari zaman kerajaan atau dari zaman ini aja pak dari zaman semenjak indonesia merdeka nah yang jadi pertanyaan saya adalah eh, sebagian besar mungkin mungkin ya eh, sebagian besar mungkin masyarakat Indonesia itu kan belum belum paham tentang situs-situs eh, yang eh, yang dikategorikan mungkin kategori udah masuk sejarah gitu loh pak nah jadi dari segi perpus atau dari segi Andri ini, sosialisasi untuk ke masyarakat biar lebih intens dari segi masyarakat luas, biar lebih intens, lebih paham mana yang kira-kira ini masuk kategori sejarah atau bukan gitu Oke, okay, mungkin itu aja Pak moderator. Baik. Itu ditujukan kepada para narasumber aja Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Lebih, Mas. lebih ke jalur rempah sebagai sejarah dan sosialisasinya ya untuk Betul. Brand, branding tadi. Baik. Ini kepada tiga narasumber Pak ya. Betul, Bapak Ke Baik. tiga narasumber ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya Pak Samuel silahkan Pak. Di Amir dulu Pak. belum di unmute pak? Oke. Silakan. Pak Samuel. Oh, malah mute lagi. Masih belum pak, masih unmute, masih belum, masih mute, masih mute. Nah, sekarang sudah. Silakan. Ya, silakan. Sekarang sudah. Halo, Silakan, Pak. Pak. Singkat, padat, Silakan. Pak ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya yang pertama untuk Pak Kandar. Uh, misalnya kalau arsip yang memakai bahasa daerah, bila ahli bahasanya sudah tidak ada atau sudah punah, maka arsip tersebut bisa dilakukan restorasi seperti apa, Pak? Untuk ahli bahasa. Untuk Ibu Sri, uh, bagaimana? Uh, dari pemaparan ibu tadi, hanya difokuskan untuk Ternate, sedangkan yang saya tahu untuk rempah itu uh, dikhususkan untuk tiga region. Yang pertama, uh, Banda untuk uh, pala, dan yang kedua, Cengkeh untuk Ternate dan Tidore, sedangkan yang ketiga yaitu Cendana. Apakah uh, ada arsip-arsip atau ada uh, kumpulan bahan tentang? ketiga region tersebut. Kemudian yang terakhir untuk Pak Kepala Museum Nasional, apakah dukungan dari Museum Nasional kepada Komite Jalur Rempah untuk membuktikan keterkaitan sejarah rempah itu sendiri. Kemudian sekedar informasi saja untuk jalur rempah di Maluku dapat dilihat bukti fisik yaitu dengan uh, interaksi sosial yang masih berlaku sampai sekarang yaitu hubungan pela yang timbul akibat uh, perdagangan rempah ataupun karena uh, perang Hongi yang hasil dari monopoli rempah tersebut mungkin itu terima kasih pak baik terima kasih pak Samuel untuk selanjutnya dua penanya lagi Bu Yuningseh dari SMAN Jasinga dan Pak Teguh Sulistyo Bu Yuningseh apakah sudah siap Kalau belum siap Pak Sulistyo dari Kemhan, apakah sudah siap? Baik, kalau memang dua-duanya belum siap, maka kami persilakan yang pertama. Ini kami... moderator. Terima pak kasih. Iya siap. Ya. Pak Teguh, iya. Ya, satu, satu lagi ya, Pak Teguh. Silakan, Pak Teguh. Singkat ya, pada, Pak. Ya, terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan. Saya ingin bertanya ke Pak Siswanto. Ini yang kami tanyakan, Pak Suswanto, dengan beragamnya suatu potensi yang berkembang dari jejak rempah di Indonesia ini: apakah jalur rempah bisa menjadi jalur wisata, atau melalui lewat jalur aspek kuliner, ataupun dengan sistem keamanan atau pertahanan di berbagai daerah, agar generasi muda kita bisa tertarik lagi? dengan mendapatkan keuntungan secara ekonomi gitu pak Sis. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Uh, saya akan langsung sampaikan kepada para narasumber uh, kami persilahkan untuk menjawab. Dimulai dari Ibu Sri Sumekar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Dani uh, untuk Pak David dari David ya Pak David dari DPS dengan koleksi naskah kuno yang sekarang ada di Leiden University. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa perusahaan nasional telah melakukan ekuisasi atau kerjasama dengan Leiden University tahun 2018. Memang kita tidak bisa mengambil naskah secara utuh, Bapak Ibu sekalian, tapi kita melakukan kerjasama dalam digitalisasi, digitalisasi naskah-naskah Indonesia yang ada di Belanda dan itu sudah dimulai pada tahun 2018-19 e, dilanjutkan tahun 2020 karena ada COVID ini ditunda lagi jadi sudah sekitar 100 naskah judul naskah tentang koleksi Indonesia yang sudah dilakukan digitalisasi dan dibawa pulang ke Indonesia jadi memang e, upaya ini akan terus kita lakukan jadi kita tidak bisa mengambil naskah aslinya tetapi kita mendapat kopi dalam bentuk digital yang bisa kita akses secara luas dan bisa kita cetak kembali hasil digitalisasi itu sehingga kita masih punya arsip arsip uh, atau dokumen tentang naskah kuno di Leiden University. Uh, kemudian uh, sebetulnya di Keraton Yogyakarta kemarin juga sudah uh, mendapatkan koleksi-koleksi khusus dari Keraton Yogyakarta yang ada di uh, British Library dan Leiden University dan sekitar 70 naskah kuno yang berasal dari keraton Yogyakarta sudah dikembalikan dalam bentuk digital ke keraton Yogyakarta. Saya kira itu, Pak. Jadi memang ini terus akan kita lanjutkan, tapi e, memang tidak bisa membawa naskah aslinya. Hanya satu naskah yang kembali ke e, Indonesia yaitu Negara Kertagama pada tahun 1973 itu Presiden Soeharto telah melakukan e, penggal, mengembalikan naskah Negara Kertagama yang sekarang sudah ada di perpustakaan nasional dan alhamdulillah sudah menjadi uh, masuk ke register memory of new dapat sertifikat dari memory of world kemudian untuk pak samuel ya, untuk memang uh, tadi bapak menyampaikan cara tempat kenapa hanya karena jadi naskah kuno yang ada di perpustakaan nasional itu sudah dikelompokkan per wilayah bapak yang ada saat ini yang terbanyak adalah naskah dari Ternate dan Maluku naskah Banda ada tetapi sedikit dan saya kira uh, sebetulnya bisa saja nanti kami usulan Bapak akan kami uh, terima dan kami inventaris kembali naskah-naskah uh, yang kuno yang terkait dengan uh, jalur rempah ini termasuk naskah-naskah kuno pengobatan yang dari bahan-bahan rempah yang banyak sekali di perusahaan nasional itu mungkin bisa kita upayakan menjadi satu data bibliografi dan rujukan terkait dengan pengembangan rempah-rempah uh, terkait dengan jalur rempah ini. Kira ada bapak nanti kita kembali. di banda ada sedikit tapi tidak yang terbanyak adalah naskah dari ternate dan maluku. Kita akan tambah lagi sesuai so Pak Samuel. Kira itu saja Pak, Pak ini hanya dua yang masing nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk selanjutnya Pak Siswanto, mohon izin untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih uh, Mas Sandi. Jadi pertama untuk Pak David ya, terima kasih masukannya untuk uh, pertanyaannya mengenai untuk penelusuran jarum rempah uh, dengan berhubungannya dengan kearifan lokal. Saya kira ini sudah uh, yang berkembang saat saat ini ya, pada apalagi saya sekaligus juga menjawab apa Pak Teguh ya mengenai kuliner. Saya kira uh, inilah. Kalau, kalau kalau kami menelusuri jejak-jejak artefaknya sampai kepada evokovak, artinya mungkin pelabuhan-pelabuhan juga mungkin tentang, tentang e, lingkungan atau mungkin budidaya e, cara pengambilan dan sebagainya tetapi yang lebih e, e, lebih bersentuhan dengan masyarakat adalah nanti pemanfaatannya jadi kami perlindungan e, dalam Cagar Budaya itu perlindungan kemudian ada pemanfaatan dan ini uh, inilah fungsi, fungsi pemanfaatan untuk apa yang kita sudah telusuri tadi uh, pemanfaatannya untuk khusus untuk rempah itu adalah ya, banyak sekali itu gua, gua, gua kuliner kemudian juga ketahanan tubuh apalagi masa pandemi ini jamu sangat laku uh, pada uh, pada umumnya masyarakat di kampung itu ya dia, ya tidak kenal namanya obat-obatan Ya ini ya saya dari kampung ya jadi uh, tetangga-tetangga e, ini tidak kenal namanya enervansi atau apa yang <laughs> tapi lebih kenal pada beras kencur itu 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 terjadi di lingkungan kampung-kampung apalagi jauh dari perkotaan namanya beras kencur kemudian ada jamu-jamu e, e, untuk penguatan tubuhan dari bahan-bahan rempah itu tadi ini ini asli dari sejak dari nenek moyang sejak kemudian juga e, um, saja jelas untuk kuliner banyak sekali ya ragamnya ya dan <gulit> tidak tidak cukup dibahas pada kesempatan ini kuliner banyak sekali ya ini bumbu-bumbunya jelas bahkan uh, wisatawan dari luar negeri itu kenal kalau ke Indonesia yang di, di dikenal adalah kata spicy-nya itu ada, adalah walaupun dia mengatakan itu pedas tapi dia kadang-kadang spicy, baik pedas karena cabai, pedas karena uh, uh, merica, lada dan sebagainya itu tapi mereka uh, gimana kalau datang ke Indonesia kulinernya atau makanannya mesti spicy. Ini menjadi perkembangan, Pak. Dan untuk Pak Teguh, ini saya kira ini Pak menjadi kesempatan untuk ketahanan tubuh, ketahanan ekonomi di di, di masyarakat lokal itu sangat sangat perlu kita gelakkan, kita sosialisasi, kita eksplorasi, mengajak berbagai pihak untuk bagaimana menggali dan mengenalkan kepada masyarakat terutama untuk generasi yang sekarang sudah dia tumbuh uh, uh, rempahnya tumbuh di, di lingkungannya tapi dia nggak ngerti cara cara pemanfaatan ini saya kira tantangan dari kita kita dari uh, uh, untuk jalur rempah ini jadi penguatan lokal itu sangat penting selain itu juga uh, hubungannya dengan ekonomi saya kira ini kesempatan kemudian untuk Pak Samuel tentang Uh, ya ini saya kira penelusuran itu penelusuran uh, sejarah tentang rempah saya uh, untuk untuk di uh, Banda atau di uh, 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 Kepulauan Banda ini ada suatu tradisi yang sekarang mungkin selain pela tadi ya ada tradisi-tradisi untuk pe, pe, perdagangan mungkin juga pe, pemanenan bahkan penguasaan kebun-kebun pala di, di Banda saja ada keunikan. Ini sudah ada ya tentunya dari tipuan dari Museum Nasional, tapi dari dari teman-teman yang lain yang di kebudayaan untuk penelitian ke sana sudah ada arkeologi maupun antropologi. Dan dari kami yang jelas untuk mereser me, menyimpan atau mungkin me, me, menyimpan alat-alatnya aja. Jadi suatu saat alat itu sepuluh, 10, 20, 100 tahun lagi alat itu sudah diganti dengan mesin. Yang tradisional sudah hilang. Oleh karena kita preservasi atau mungkin kita selamatkan itu di museum. Dan mungkin di museum-museum di Ambon atau di Siwalima yang mungkin juga lebih-lebih ini ya, eksplorasi alat-alat tradisional yang sekarang digunakan di masyarakat. Nggak apa-apa, itu 100 tahun lagi mungkin tidak diganti mesin, mungkin sudah mungkin palanya jatuh sendiri dengan teknologi yang baru. Saya kira itu nah, uh, jawaban dari saya sebagai moderator. Terima kasih. Ya, yes, baik. Terima kasih Pak Siswanto. Uh, untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan lagi di termin ketiga ini untuk empat penanya lagi. Jadi mohon maaf mungkin belum semua bisa kita akomodir. Uh, Moga-moga waktunya masih cukup karena uh, keterbatasan waktu. Yang pertama, saya mohon izin uh, Mbak Sardja. Izin ya, moderator, stop saya lagi. belum belum jawab tuh ada pertanyaan oh, iya, Pak Bapak mohon maaf, maaf, baik silakan Bapak ya terima kasih, tadi uh, Pak Robi dari BPK Jawa Barat itu nanyakan arsip uh, yang ada di arsip nasional sejak kapan periode VOC Pak, jadi periode VOC, jadi memang arsip-arsip uh, di Indonesia itu uh, sebelum tahun 1890 satu, itu masih berada di residensi-residensi di seluruh Indonesia, di Nusantara. Jadi ada kebijakan Gubernur Jenderal 1891, seluruh arsip yang kaitannya dengan bukti kepemerintahan, administrasi pemerintahan, itu kumpulkan ke Batavia, Jakarta sekarang. Nah, inilah yang disimpan di arsip nasional. Itu semua peninggalan administrasi pemerintahan VOC sampai Hindia Belanda, dan e, sampai sekarang. Nah, kemudian... Uh, bagaimana kalau arsip-arsip yang yang sebelum itu memang termasuk nanti ini uh, program dari Dikbud kerjasama dengan Arsip Nasional itu memang milestone ke dua jadi milestone satu tahun ini itu uh, dua tiga empat itu nanti akan melakukan penelusuran Pencarian termasuk mendigitalisasi arsip-arsip yang ada di luar arsip nasional, ya. termasuk makanya pada saat eh, VOC masuk itu sudah ada aktivitas raja-raja, nah, sehingga sampai sekarang masih ada arsip yang penting itu di kerajaan-kerajaan Nusantara -kerajaan misalnya pada saat dulu Bima itu kena eh, banjir itu kota Bima. Itu arsip kerajaan ada disimpan di rumah Ibu Dr. Siti Mariam. Kebetulan arsip eh, keraton itu sebagian sudah kami restorasi dan kami digitalisasi. Nah ini eh, repotnya setelah itu terjadi kebakaran. Kemudian tapi keratonnya. Kemudian setelah itu Bu Siti Mariam satu bulan sejak saya ke sana itu. Meninggal ini mempunyai peran besar, sebetulnya Bu Siti Mariam itu, karena tahu persis tentang uh, bahasa uh, daerah atau huruf bujo di, di Bima pada saat itu. Nah Ini kerjasama uh, dalam negeri, luar negeri. Nanti uh, Bapak Robi kaitannya untuk milestone kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita akan melusuri arsip yang ada di Arab kemudian India, Sri Lanka, bahkan Sri Lanka itu eh, abad 2 sebelum masehi itu sudah ada tanda-tanda eh, rempah itu sudah ada di, rempah dari Indonesia terutama cengkeh itu sudah ada di salah satu pantai di Sri Lanka itu ditemukan. Kemudian kita kerjasama dengan Cina, dengan Portugis, dengan Spanyol, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Nah ini akan me melengkapi arsip-arsip informasi yang luar biasa untuk sejarah Indonesia karena arsip sekarang yang ada itu adalah mayoritas peninggalan dari uh, VOC India Belanda sehingga kesan kuat pada saat kita menyusun sejarah itu sejarah Eropa sentris. Jadi bagaimana kita bisa mengungkap sejarah itu betul-betul ya Indonesia sentris atau paling tidak itu uh, kita mendudukkan peran Indonesia uh, sehingga Jalur rempah itu kita juga harus perankan juga dan seharusnya memang memang kita berperan gitu sebelum Pusi datang kita itu sudah punya peran yang yang besar gitu. Bagaimana sosialisasinya sosialisasinya itu arsip eh, itu termasuk kita mempublikasikan bagaimana arsip otentik untuk Indonesia. Jadi kita juga eh, bagaimana me, membantu masyarakat dan pemerintah. Bahkan kita ada slogan yang kita kembangkan oleh Arsip Nasional, "Arsip Yes, Hock No". Nah, ini membuktikan bahwa kita mempunyai komitmen bahwa arsip itu adalah bukti otentik, informasi yang akurat. Jadi, bisa menjelaskan bahwa informasi di medsos atau di mana yang belum tentu benar itu bisa diselesaikan dengan arsip yang otentik, termasuk arsip nasional membantu dari pemerintah bahkan eh, organisasi kemudian juga badan-badan eh, swasta perusahaan dan sebagainya kita sering menjadi saksi ahli di pengadilan untuk menyelesaikan aset karena bukti otentik memang betul-betul ada di arsip nasional bahkan dengan PT Antam eh, tahun lalu kita bisa menyelamatkan asetnya itu triliunan kita arsiparis mempunyai profesi yang kuat kemampuan untuk untuk bisa menyajikan informasi yang kuat tersebut. Kemudian Pak Samuel yang berikutnya itu kaitannya dengan bagaimana kalau arsip yang eh ada itu ahli bahasanya sudah tidak ada. Tadi saya singgung tadi di Bima itu eh, ada bahasa Boja itu sampai sekarang mungkin sedikit sekali jangan-jangan hampir nggak ada seperti yang kasus di Pak Samuel Namun demikian biasanya ini ada tulisan-tulisan yang yang ada itu bisa dibuka itu kamusnya biasanya kan huruf itu selain huruf huruf daerah itu ya bahasa daerah huruf daerah itu yang berkembang di Indonesia itu adalah ada namanya bahasa Melayu ada huruf paleografi ada uh, huruf Jawa. Itu itu bisa nanti kita pelajari cari uh, tim ahli bisa dari perguruan tinggi. Nah, ini saya uh, informasikan juga pada saat kami juga melakukan membantu restorasi dan digitalisasi di Cikugur Kuningan gitu. Itu juga uh, kebingungan dari terah Cikugur itu gimana ini hurufnya. Ternyata mempunyai huruf sendiri. Cacarakan itu Pengembangan dari huruf Jawa sebetulnya, kemudian bagaimana peran Bapak di daerah? Asib itu simpan dulu, kemudian cari ahli. Kemudian setelah cari ahli, tahu tentang isinya apa, baru kita restorasi dan digitalisasi. Nanti mungkin asib nasional bisa bantu untuk untuk cari ahli dan restorasi berikutnya. Itu terima kasih, Pak Dhani. Saya kira cukup, Pak Samuel dan Pak Robi dan mudah jawab pertanyaan beliau. Terima kasih, silakan. Baik. Baik, terima kasih, Pak Direktur. Uh, mohon izin ini masih ada sedikit waktu dan kita buka termin ketiga dan ini kita batasi juga untuk tiga penanya lagi yang pertama adalah Mbak Sajja Sep, uh, Sepriani dari UIN Sunan Gunung Jati ya kemudian yang kedua adalah dari uh, Pak Heri Wibowo dari Kementerian, uh, maaf Kepulauan Riau dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kepulauan Riau dan yang ketiga adalah Irfan Fanania dari uh, Perpustakaan Ultas Negeri Malang. Untuk Mbak Sajja apakah sudah siap? Baiklah. Uh, eh uh saya ingin bertanya kepada Bapak Siswanto Musnas, dengan banyaknya bukti dan peranan dari jalur rempah, kenapa jalur supra lebih dikenal atau lebih sering disebut di berbagai buku pelajaran atau memang pada umumnya masyarakat Indonesia lebih tahu jalur jalur rempah? Ya, pertanyaan Pak Kadar, Bagaimana pendapat dan solusi Bapak eh, tentang banyaknya arsip Indonesia di Belanda? Tentu saja, hal ini mempengaruhi kemudahan akses masyarakat Indonesia untuk mengkaji ataupun mencari tahu tentang arsip tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak Sanja. Langsung singkat untuk Pak Heri Wibowo dari Kepulauan Riau. Silakan, Pak, untuk di-unmute dan menyampaikan pertanyaan singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terkait dengan uh, tema kita hari ini yaitu arsip jarum rempah, bahwa di kepulauan Riau khususnya di Lingga dan Pulau Penyengat itu ada banyak naskah-naskah naskah kuno -naskah, uh, naskah ya. Uh, tapi saya agak-agak kami agak inilah. Ada uh, tusinya, tusi untuk penyelamatan atau perawatan naskah-naskah kuno itu ada di mana pak? Di sini ada dualisme atau mungkin tiga institusi ya untuk penyelamatan ada perpustakaan, arsip dan museum. Jadi kami agak-agak rancu untuk uh, penyelamatan ini ada ada sebetulnya siapakah yang berhak atau bertanggung jawab dalam penyelamatan atau penyimpanan naskah-naskah kuno -naskah tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, baik terima kasih Pak Heri. Ya, dan yang terakhir untuk M Irfan Fanani dari Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Silakan. Apakah sudah siap Pak Irfan Fanani? Baik, Pak. Cek. Baik, Pak. Ya. Sebentar ya. Padat ya, Pak. Sebentar saya cari pertanyaannya, Pak. Baik, untuk Ibu Sri Sumekar yang ingin saya tanyakan adalah untuk alat dan bahan preservasi dan konservasi ini ada yang berbahaya dan memerlukan izin khusus seperti ketika kami membeli kalium permanganat KMnO4, proses bleaching atau seperti bahan metil bromat atau fumigasi untuk fumigasi yang saya baca pernah menyebabkan 19 orang meninggal akibat fumigasi di California sejak 1982. Yang saya ingin tanyakan, apakah terdapat bahan yang tidak berbahaya untuk menggantikan bahan berbahaya tersebut, Bu? Dan harganya terjangkau juga tidak memerlukan izin khusus untuk proses preservasi dan konservasi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sampaikan ke para narasumber untuk bisa menjawab. Dimulai dari Bapak Siswanto. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih untuk Mbak, Mbak Setia ya, Setia ya. Saya skir sekir, eh, apa itu? Ah, Mbak, Mbak, Mbak Setia ya. Tentang jalur sutra, saya kira sudah, sudah on belum ya? Oh, udah uh, Saya kira jantara jalurnya ini makanya termasuk pada siang hari, pagi dan siang hari ini kita adakan uh, webinar, ini adalah ke arah sana Mbak. Jadi uh, jalur, kalau di Cina ada jalur sutra, nah kita ya potensinya jalur rempah. Karena itu seminar pada hari ini ya kita mengajak kita sama-sama tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja mungkin juga bersama masyarakat bagaimana menggaungkan jalur sutra ini jalur rempah ini kepada masyarakat. Nah ini kalau di Museum Nasional sejak tahun 2015 ada pameran yang cukup besar dan ini juga intinya pada jalur sutra juga ini dilakukan oleh Kompas dan, dan Kompas Group. Saya kira Uh, tidak ada tidak ada nantinya uh, kita termasuk tadi kuliner kuliner itu kita tentang kuliner maupun uh, pengobatan tradisional itu kita gaungkan kepada masyarakat termasuk nilai ekonominya maupun nilai-nilai uh, wisatanya ya ini kuncinya kita uh, menggaungkan bagaimana jalur rempah ini bisa bisa menjadi diakui ya. Nah, ini dalam proses uh, pengakuan warisan dunia kan. Jadi yang disampaikan oleh Pak uh, Pak Restu Gunawan ini dalam satu uh, upaya bagaimana jalur rempah ini menjadi suatu uh, world heritage. Kemudian untuk uh, Pak saya kira Pak Wana nih saya nambahkan aja ya tentang uh, tadi uh, fumigasi yang untuk bahan bahan yang berbahaya. Nah ini pengalaman di Museum Nasional. Jadi mendahului Ibu menjawab, menjawab dari Ibu Sumekar bahwa di Museum Nasional untuk bahan-bahan koleksi itu kita fumigasi tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya tapi menggunakan nitrogen. Nitrogen, eh, gas nitrogen saja itu juga cukup membunuh beberapa eh, membunuh serangga-serangga eh, yang kemungkinan bersembunyi di dalam koleksi bunyi di dalam khususnya khususnya untuk koleksi-koleksi kayu kulit dan sebagainya apalagi nanti kertas tadi bisa membantu untuk ya sekedar pengalaman saja di musim nasional seperti itu gitu pak Fanani nitrogen aja nitrogen gas nitrogen aja terima kasih Baik, terima kasih Pak Siswanto. Untuk selanjutnya, Bapak Kandar mohon izin untuk bisa menyampaikan jawab. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Mbak Santia ya. Mbak Santia, eh, arsip-arsip di luar negeri itu gimana cara eh, apa ya aksesnya kan gitu sebetulnya gini mbak misalnya mbak Santia mau riset ya coba dicari di arsip nasional dulu di eh, di Andri dulu ya karena banyak arsip di Andri yang karena memang cara penelusurannya itu tidak semudah dengan penelusuran arsip periode republik gitu ya kalau periode republik itu langsung kita eh, mencari tentang masalah apa gitu langsung bisa bisa ketemu di di provenan sendiri kasas, kasas sendiri kan gitu ya tapi kalau di periode VOC periode India Belanda itu kayak memang eh, arsip itu dibundel per tahun gitu ya jadi mencari arsip tentang apa misalnya tentang tanah itu ya tahun berapa itu harus dilihat dari satu bundel besar itu yang isinya bisa ratusan E, halaman misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya sangat banyak. Ini ada yang bertanya, mungkin nyambung sekalian. Kalau arsip tentang e, rempah di Bangka Belitung gimana? Cari di residensi Beliton gitu ya. Pada saat dulu itu residensi Beliton di sana. Silahkan dicari. Itu sudah ada di Indonesia. Bahkan arsip periode e, VOC Hindia Belanda itu mayoritas sudah ada di Indonesia. Memang kalau Zaman pergerakan itu memang banyak arsipnya ada di di Belanda karena memang di diambil lagi ke Belanda. Nah, nah, bagaimana kalau betul-betul arsip uh, di Indonesia tidak ada itu mudah uh, sebetulnya bisa akses ke Belanda langsung atau ke negara-negara lain atau difasilitasi oleh arsip nasional karena arsip nasional ada kerjasama dengan uh, nasional arsip di Belanda, silakan saja. Mbak. Nanti kita bisa bantu. Bahkan kebetulan teman-teman dari Arsip Nasional itu ada puluhan yang eh, lulusan dari Leiden Universitas Leiden yang yang paham betul tentang khasanah yang ada di Belanda. Disandingkan dengan khasanah yang ada di Arsip Nasional, itu sebetulnya masih banyak di kita. Memang. Ada misalnya arsip tentang uh, kegiatan sosial, ormas, uh, politik, misalnya tokoh tertentu itu ada di Belanda, tapi juga tidak ada di arsip nasionalnya, tapi ada di lembaga khusus yang menyimpan itu khusus untuk menyimpan arsip uh, organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh itu. Nah, silakan saja nanti uh, bisa dibantu nanti oleh teman-teman arsip nasional. Kemudian yang kedua Bapak Heri Wibowo ini dari Kepri ya memang. Beberapa kali ini, tim asing nasional, baik uh, tim restorasi maupun digitalisasi, sudah uh, datang ke uh, Pulau Penyengat, bahkan sampai ke Kerajaan Lingga. Ya, dulu juga diantar, Pak, Pak kepala atau termasuk Pak Heri. Ya, itu bagaimana? Ya, kalau uh, naskah itu memang berdekatan. Kalau misalnya naskah kuno, naskah kuno itu bisa juga itu wilayah. Pustaka wilayah kita asib misalnya, ya, tapi hanya saja kita sudah berkolaborasi itu dengan uh, perpustakaan nasional, bagaimana yang kita bisa bantu penyelamatan. Kalau saat tertentu, memang suatu saat kita juga, uh, saat uh, perpustakaan belum bisa masuk ke suatu tempat, dan naskah itu uh, perlu organ, ya, kita bantu kan gitu, tapi yang jelas. Naskah kuno itu masuk di dalam arsip tidak? Kalau perpustakaan nasional itu eh, apa itu tulisan tangan itu itu semuanya masuk ke naskah. Padahal sebelum ada ketikan itu juga arsip di ditulis dengan eh, tangan langsung. Misalnya arsip-arsip periode VOC misalnya itu eh, semuanya ditulis dengan tangan karena mesin ketik belum ada dengan huruf. Paleografi bahasa Belanda misalnya seperti itu. Saya kira nggak ada masalah Pak Pak Eri. Hanya saja memang pada saat tertentu kami memang fokuskan arsip. Arsip itu adalah uh, rekaman yang otentik langsung diciptakan oleh uh, lembaga atau kerajaan pada saat itu. Kalau naskah itu uh, sudah uh, beda. Dasarnya adalah dari uh, data-data yang diambil dari ASIP. Saya kira nggak ada masalah, sebetulnya hanya saja memang kita fokusnya eh, berbeda-beda, Arsip adalah rekaman yang otentik, kalau eh, naskah itu sendiri adalah biasanya dibuat dari data-data eh, yang diambil dari arsip. Saya kira itu Pak, Pak Dani terima kasih. Baik, terima kasih Bapak eh, uh, uh untuk selanjutnya mohon perkenan Ibu Sri Sumekar untuk bisa menyampaikan jawaban. Baik, mungkin saya menjawab untuk Pak Heri Wibowo dan Pak Irfan ya Pak. Untuk Pak Heri Wibowo, perpustakaan nasional sudah juga melakukan seperti arsip nasional untuk pelestarian naskah di Penyangat dan Lingga pada tahun 2008-2009 Pak. Tapi dengan itu tugas ini memang ada amanah di Undang-Undang nomor 13 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ya, bahwa perpustakaan nasional mempunyai kewajiban untuk mengalami seluruh naskah Nusantara uh, ini. Jadi ada kewajiban itu. Apa bedanya dengan arsip itu mungkin salah satu saja yang uh, menjadi. Mungkin arsip juga ada kewajiban untuk menyelamatkan arsip di seluruh wilayah Nusantara. Mungkin Bapak bingung menjadi tanggung jawab di arsip atau perpustakaan karena dinasnya ada dua Lembaga, ada dua tugas itu ya Pak, ya? mungkin tergantung kebijakan kepalanya ya Pak. Kalau <laughs> uh, mungkin arsip punya program untuk pelestarian di daerah kita bisa gitu. malah enak Pak. Malah kita sudah seperti saudara kembar sendiri arsip nasional, jadi bisa malah semua pelestarian di daerah bisa segera tertangani. Saya kira itu Pak Heru Kemudian untuk Pak Evan, memang benar Pak Evan, uh, kita pemigasi saat ini tidak melakukan Menggunakan metal, metal bromid, Bapak, karena ini sudah dilarang, ya, sudah boleh dijadikan. Dan kita saat ini menggunakan postoksin yang ramah lingkungan, Pak. Ya. Jadi, kita sudah merubah dari metal bromid yang membahayakan tadi, tapi alhamdulillah selama ini perusahaan nasional sudah melakukan berbagai ber, berulang kali fumigasi, Tapi alhamdulillah masih selamat, Pak Evan. Ya, terima kasih ya, Terakhir mungkin kami usulan Pak, Pak Seswanto tadi untuk menggunakan uh, ini apa Pak tadi akan kita lakukan juga di perusahaan nasional untuk nitrogen sat ya Pak ya. Nitrogen Bu, gas nitrogen. Iya, gas nitrogen ya Pak ya. Baik, terima kasih Mas Pak, Pak Dani. Asalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu uh, Sri Sumekar uh, dan kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh narasumber uh, telah berkontribusi dalam webinar ini mungkin saya sedikit menyampaikan resume dari webinar ini yang pertama adalah terkait dengan webinar preservasi dan restorasi jalur rempah ini uh, tujuannya adalah menghimpun informasi terkait dengan program pelestarian dan penyelamatan asib ya bahan pustaka, artefak, situs ya dan naskah kuno yang terkait dengan jalur rempah yang ada di berbagai insta, institusi ya di berbagai kementerian, lembaga di berbagai lembaga-lembaga uh, yang ada di uh, pusat maupun daerah uh, untuk nantinya bisa uh, uh, informasi itu bisa diakses lebih luas. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi upaya preservasi dan restorasi dari memori jalur rempah yang ada eh, yang terdapat dalam arsip bahan pustaka artefak maupun naskah kuno. Dan kemudian yang ketiga adalah yang terpenting agar kita mempunyai awareness dan kepedulian terkait dengan upaya penyelamatan dan pelestarian ini eh, khususnya terhadap arsip bahan pustaka, artefak dan naskah kuno untuk nantinya bisa diajukan sebagai memori warisan dunia dan juga sebagai memori of the world UNESCO. Demikian uh, dari saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Uh, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para narasumber, kepada Bapak Kandar, kepada Ibu Sri Sumekar, kepada Bapak Siswanto, kepada seluruh pejabat Salon 1, 2, 3 yang hadir di Uh, webinar ini, dan juga kepada seluruh peserta dari saya, selaku moderator, saya kembalikan kepada MC Mbak Berlian. Terima kasih, Pak Denny. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Denny Sugiarto, yang telah memandu jalannya acara pada hari ini, serta kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh narasumber atas materi yang telah disampaikan. Kepada Bapak Ibu yang telah terpilih menjadi penanya terbaik atau telah mengikuti atau follow akun media sosial dari Budaya Maju dan juga Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak dan Ibu dapat menghubungi panitia untuk informasi lebih lanjut. Kami beritahukan bahwa souvenir akan dikirimkan setelah rangkaian webinar jalur rempah ini selesai dilaksanakan. Rangkaian webinar jalur rempah ini terdiri dari tiga seri, di mana seri kedua akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020. Dan seri ketiga atau terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian selesai sudah acara pada hari ini. Semoga materi yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Dan kami ucapkan terima kasih pula atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.